seguindo Ada Bapak Ibu sekalian dipersiap dimohon untuk bersiap-siap karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, ladies and gentlemen, the honorable ambassador of Indonesia to the kingdom of Thailand, Mr. Rahmat Budiman, the honorable minister, counselor of information, social culture. Dr. Ms. Rahma, the Honorable Education and Culture Atasa of Indonesian Embassy, Miss, Mr. Ahmad Wijaksono, PhD, the Honorable Dr. Pradon Suksipong, Deputy Director, Halal Science Center, Siamai Office, Thailand. Thank you very much for coming. The Honorable Professor Insignor Sukoso, Master of Science, PhD. From Brawijaya University, thank you for coming. The honorable all homestaffs of Indonesian Embassy in Bangkok. The honorable teachers of Sekolah Indonesia Bangkok and distinguished participants, ladies and gentlemen. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunianya, sehingga pada hari ini bersama-sama kita dapat menghadiri acara Webinar Halal Branding Workshop Halal Marketing yang diadakan pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2021. First of all, let's thank God because of his mercy and blessing so that today we can attend to this event without any obstacles in this happy place and time. Acara ini diselenggarakan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan didukung oleh Halal Science Center Chiang Mai Office, Brawijaya University, dan Permita. This event is held by Education and Culture Atase of Indonesia Embassy Bangkok and supported by Halal Science Center Chiang Mai Office, Brawijaya University, and Permita. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya Ifadia Fatin Adiba, selaku Master of Ceremony yang berlaku pada hari ini, untuk membacakan rangkaian acara. The first agenda is opening. The second agenda is opening remarks. The third agenda is praying. The fourth agenda is taking picture. The fifth agenda is webinar session. The sixth agenda is closing remarks, and the last agenda is closing. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Yang Mulia Bapak Rahmat Budiman. Kepada Bapak, disilakan dengan segala hormat. The next agenda is opening remark from Ambassador of Republic Indonesia to the Kingdom of Thailand to Mr. Rahmat Budiman, time is all yours. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Pradon Sripong, Deputy Director Halal Science Center Chiang Mai Office, Professor Ingenieur Sukoso MSc PhD, Lecturer of the Brawijaya University Malang, Distinguished participants and dear Indonesian students in Thailand. I will be very uh, short. Very good afternoon to you all. And in the outset, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to Halal Science Center uh, Office Chiang Mai, the, Ju the Bravijaya University, and the Indonesian Associations in Thailand, Permita. For co-organizing this webinar with uh, Indonesian embassy. Uh, as we witnessed today, that the halal product is more popular and also is uh, easier to find in many places, including in uh, the country where the Muslim is a minority, like in Thailand. For me, Thailand is a very special one. Although Thailand is not a Muslim country, Thailand has shown its special intention, attention, and also a special interest in the importance of the halal branding for increasing the customer awareness of halal product. Thailand has put a lot of effort in promoting its halal branding and marketing. And I think I have, and we have to. Thanks Dr. Ahmad Winay for this uh, uh, development. And I believe that halal product is not only important for religious uh, reason, but also for the sake of earning economic benefit. Since the halal market is a huge market with a high purchasing power. Indonesia, where Muslim community is majority, has to be more serious in dealing with the halal science and uh, producing halal product. i call on indonesian students here in thailand, especially those who are interested in this issue, to seriously learn on how university takes its role in establishing of halal science and also which has a vital role in developing research and contributing to the process of halal certification. Distinguished participants, it is indeed a great honor for me and for us, and also advantage for all the participants that we have here, Dr. Pradhan Suripong and also Professor Sukoso, as a very valuable speaker in this webinar. I believe that this webinar will provide not only knowledge, but also a valuable uh, information on halal certifications, halal branding, halal marketing, and also all aspects. Related to the collaborations between the governments and university, especially, and all stakeholders with regard to the halal science. And I believe also that it is a good opportunity for Indonesian students in Thailand, especially a member of Permita, to take a lesson learned and best practices from uh, the Thailand experiences. I do hope that this webinar will be a successful one, and I wish a fruitful discussions uh, today. Thank you very much. Thank you for the thank you for the delightful opening remarks from Mr. Rahmat Budiman. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Sufyan Disilakan. The next agenda is praying that will be led by Mr. Sufyan. Time is yours. Lajaluh wajib ma'shumatun. Allahumma salli ala saidina, wa habibina, wa shafina, wa juhurina, wa mullah Muhammad, wa wa washami ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan workshop halal branding. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat hidayah barokah serta kesehatan kepada kami untuk melaksanakan dan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Halal branding adalah suatu hal yang sangat baik untuk dilaksanakan yang mana dapat menjadikan negara Indonesia yang mayoritas muslim adalah merupakan hal yang dapat menjadikan pionir di dalam hal branding tersebut. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigulubana ba'da idh hadaitana wa ablana mila nukahmah inna ka'an tawahad alunas awka huda wa tukwa wa afawahina nasuka wa Nasu wa'ifah bin dunya wa'iroh nasaluka riuduka wa jannah wa na'wika min syakhwati Rabana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuki acara selanjutnya, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Before we going to the next agenda, we invite you to turn on your camera because we will take picture together. Kepada panitia yang bertugas, disilakan saya akan memberi aba-aba kepada Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. The next slide. Satu, dua, tiga. Okay, thank you very much Baiklah sekarang saatnya kita masuki acara yang tentunya sudah ditunggu-tunggu yaitu webinar yang akan disampaikan oleh para pemateri yang luar biasa dan tentunya yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa juga. Moderator merupakan mahasiswa PhD di Organic Division at Department of Chemistry Chulalongkorn University yang juga merupakan Ketua Ngajikun. Siapa lagi kalau bukan Mas Ade Danova. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Adiba. Thank you very much uh, for Miss Adiba for invitation me as the moderator today. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, before going to the main events, I would like to perform by reading a pantun. Right? Pantun in Bahasa Indonesia. Actually the time is good to read the pantun today. Uh, mentari terbit belum tinggi, teman-teman. Baru -teman. sejengkal sepanjang jari ini. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cakep semoga berkat atasmu sepanjang hari amin amin thank you very much and uh, for excellencies uh, honorable of uh, ambassador the republic of indonesia embassy to the kingdom of thailand his excellency mr rahmat budiman and honorable of uh, education and cultural attaché the republic of indonesia embassy in, in bangkok Uh, Mr. Ahmad Wicaksono PhD and also the the honorable, the honorable of the keynote speaker today, Dr. Pradhan Surepong from the Halal Science Center, uh, Chiang Mai office. And from PhD, PhD from Brawijaya University, Indonesia. And also the honorable of information and Culture affairs, Miss Uh, Nurahma Hidayah. And then also the distinguished uh, Thank you very much for the online webinar workshop committee to, to organize this uh, webinar today and with the ambassador of the Republic of Indonesia, Thailand. The halal product very important issue today is not only for Muslim but for all uh, people in the world. I think, and the COVID nineteen is hard condition for all people in the world even though this hard condition but we need to uh, create some innovation and opportunities, opportunities by developing some product one of the potential market is developing uh, some innovation in the halal uh, market and then uh, therefore uh, the way this webinar will provide some the criteria about the halal branding or halal product toward the halal market and then we can done together with the, with the some expert what is the halal product and what is the halal branding and what is the halal market and how how to reach the halal the halal market and for this webinar for all the speaker we'll have uh, 45 minutes for presentation and 15 minutes for question and answer and for all participants if you have a question Please type your name and question in the Zoom chat and then I will read to speaker and, yeah. and for the first speaker yeah. for the speaker is the come from the Hala Science uh, center Chiang Mai office is uh, Dr Padon Sorefong. Uh, before uh, I will read his curriculum vitae before uh, presenting so this one the Dr. Pradhan Suraifong, uh, he earned, he earned the, the bachelor from the Chiang Mai University uh, with the, from the engineering faculty, and also the master he earned uh, from the faculty of the Economic Chiang Mai University, and also he earned the doctoral degree with the double degree uh, from the French and also uh, Chiang Mai University. And and then for the Dr. Pradon, you are here? Yes. Yes. Okay. Okay, thank okay. 10 issues, uh Dr. Pradon for uh, presenting. Uh, thank you very much, uh Mr. Moderator. Uh a uh, very good morning. Uh the embassy of republic of indonesia to the king of thailand uh, his excellency Rahmat uh, budiman and uh, speakers uh, professor sukoso the mc the Internet, indonesian student in thailand and uh, all participants uh, it's my great pleasure to be a speaker today and i think uh, this is very uh, interesting topic and it's very important for halal marketing. As the moderator just uh, tell my you know background, I'm not from uh, you know food science or or scientist. I'm actually from the engineering and and I did my uh, economics degree, master degree in economics and and informatic computer science. So my my. My slide will, more, will be more on foresee what is going to be in the halal market and what is going to be uh, the impact and the change. Uh, as you know that we are now in the world of you know, digital disruption and it's all disrupted as you know and, and the, the one of the key factor that forces to be disrupt is not the technology itself now. It's come from uh pandemic as well so so this is very big issue and 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 it changed the way we do business it changed the way do we do manufacturing it changed the way we uh even living so so i will cover that part and and also uh we will i'm very happy to to answer the questions uh, so anyone those who has any question like moderator said you can type in the chat and, and then we can uh, discuss ab about that a little bit uh, so i'm using my ipad i'm not sure that if i can share my screen my, my video will be on so i will uh, try to share as the link first okay Uh, give me a second okay Uh, Mr. Moderator, uh, I'm not sure that you can see the slide as a full screen or should I share the screen? Uh, actually I cannot see. Okay, the then screen. then I will just share my screen. Okay. So it should be okay now. It should be okay, Achan. Okay. Uh, yeah, the topic today is uh, a marketing and in Halan branding workshop. Uh, so uh, before going to that point, uh, I won't tell you how I, I will not tell you in this my in in my slide that how big of their uh, Halan economy and how growth of their Halan industry. You may all know that we, the the population of the Muslim is growing, and the demand of halal of halal uh, product halal economy is growing. Uh, from statistics, above five percent every year. Even we have a shrinking of economic, we have uh, you know this kind of pandemic, and and it's all always growing. And when we talk about halal, uh, some of you may think of only halal food, the uh, only eating, eating. Uh, but uh, my, my talk will not only scope in halal food. We have halal uh, fashion. We have halal multimedia. We have halal uh, tourism. We have uh, halal cosmetic and pharmaceutical, and and these all the things cover in halal economy. So if you are interested, you can just Google. Uh, find the report of Thailand economy, you see uh, all the necessary equip uh, information about about that. So uh, let's talk about the marketing and, and branding, why why we need that and why it's more and more important at that time. Uh, the problem now, you may get, cannot deny that we have a lot of change. The first one is the environmental change. We have the climate change because of the change of the land use, the urban expansion. Then then, then the first thing that we are talking about is climate change, the environmental change. And probably one of the pandemics it come from the change of the you know, forestry, land use, and, and, and then the virus. We, there's still 10,000 strains of virus still in the forest. And when we deforest and then virus uh, explodes. The expand to the population. The second is the economic change. We have the economic bubble, economic collapse in some country and these kind of things is changed. So that's why marketing and branding should be changed. And the social change, we, uh, we see the population change. We have, uh, even in Thailand, we are going to be a uh, aged uh, society country in next few years. We, have, we could have uh, the elderly that above 60, like 15% of their population. And then we have going to be super aged uh, society in the, in the future. And, and then the generation that's going to consume the Halal product is going to be uh, Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennium in the future. And, yeah, And the lifestyle and the value that they give to the Halal product change. And and the technology we, we see from paper to analog, from analog to digital, from digital to cloud, and from cloud to we talk about big data and 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 now we are talking uh, not be and and Facebook and 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 the big guys in in the digital technology talking about the metaverse. So everything every product we have their metadata on the internet. Uh, you made. If you are interested on this, you can search on the metaverse or, or digital digital twin, these kind of things. And the lastly, that we cannot deny is the pandemic that that happened, and we don't know what is uh, the new social normative after post COVID. But we all forecast for that, and and we, we we know that we have to get along with it. Okay, so this is a change, and like I said. Uh, the significant change in from last year is the COVID-19 outbreak and pandemic, and it's affected affect many Halal industry, especially travel tourism. As I said, uh, we talk about Halal economy, not only Halal food. Travel and tourism is one that got the impact. Health and wellness got the positive impact from COVID and the transportation and retail and more and more that got uh, the challenge so even in thailand there's a lot of challenge uh, the first then of the, uh, challenge is awareness so in we cannot deny that we have to learn and adopt uh, and, and try to gain the new knowledge and adopt the new digital technology and adapt the knowledge and the network that we see, utilize them, and try to make a growth within the new S curve. Uh, in terms of the Halan marketing trend in post COVID 19, the first thing that we all know that the digital platform comes to take a very important part in the office, in the education in manufacturing and we all know if you are working you know that you have to be forced to work from home and the only um, tools that allow you to work from home efficiently is the digital platform even you use microsoft if you use google you use uh, line whatsapp whatever it's all the digital platform that help you to work uh, smoothly and the concept of working uh, from home that always shape the, the business and, and shape the way people do business and consume, the, consume the, the product and the entrepreneur may need to offer and adopt more the flexible policy and in the future to uh, facilitate to and accommodate employee to work from home and i just you know listen from the podcast this morning about uh, in the us that many people that are afraid to go back to the office uh, to be work because they have been working from home for you know six months one year or more than one year so returning to the office is something that they're not familiar and this also also changed the way that the uh, human resource management for this and this is very important and changing of behavior, also changing uh, the way they consume the product and changing the, the way that we offer the product. For example, for tourism industries, and we were, talk, we were talking about the Halal tourism. And now uh, we all know that uh, because of this kind uh, of quarantine, the, the ticket price and the hotel is cheaper and this kind of thing, uh, I probably uh, foresee that in the future, uh, people will will be more working from anywhere. Even in Thailand, uh, uh, Thailand Tourism Authority also proposed that uh, Chiang Mai, or, I mean, Thailand should, should be the location, be, be the destination for work and vacation, visit we call the vacation. And we, I would uh, think, uh, uh, foresee that the work, working and, and vacation is the one big industry for the Halan tourism. And we might see more startups, more students that working on their Halan vacation or the business like ho hotel, Airbnb, and, and this kind of thing think about the vac uh, vacation because. Uh, you may cannot deny that we can work anywhere and and also student now the kids also, uh, some of them are still work, uh, learning at home and why not we can go and work and learn from you know from the beach from in the forest this kind of thing and work vacation is going to be a big industry and the second is a virtual tour application and some of them cannot go out and and start to explore travel online and and this is one of the uh, example like a ministry of tourism in egypt that uh, uh, allow us to do the virtual trip in in uh, in egypt in in pyramid uh, this is one of example but most of many of museum allow you to go there take a virtual tour because you cannot uh, they are not, not allow you to uh, be there. So all information now you can see on online. So this is uh, one of the example. And and the second things is the Muslim family travel. Muslim travel family travel is one of the big uh, uh, market in the future, like uh, Umbra travel. Even we are not very uh, open for, for that, but in the future, there will be more regulation and more Muslim ferry travel. For example, in Korea, you can see this uh, certification, the Halal certified, self-certified, Muslim-friendly, pork-free, these kind of things uh, that uh, all the country will, you know, will uh, promote and to welcome the Muslim uh, tourists in, in the country and the change even from our nearby shops or restaurants, we can you know, see that they have adopted uh, digital technology in terms of for us we ordering the product, food, uh, shipping, including the digital payment system. this is, uh, you, you, you may see, uh, in the last two years it might not be a big issue. Uh, my you know my parents my grandparents we were still asking why what kind of people that you know take uh, order the pro the food from few hundred meters from house and ask someone to to deliver to the house but now you can see that all the shops and and many shops that allow you to order the food and 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 allow the digital payment system the ip it platform is the one key important role and and this is very important. And even uh, you can, I will not go into detail of the application just to give some example, like uh, application uh, you see in, in terms of Grab, Get and all the platform allow you to search for HALAN food here. for, uh, for example, in, in Thailand as well, in Sri University, we also developed uh, the HALAN loot application. That allow the travel, traveler to, to find their Halan food and bring them to uh, the Halan uh, pl delivery platform that they can order the food from, from that. And the next industry that got the positive impact from the, from the post -COVID, the COVID situation is the education and healthcare and this type thing allows to know that the telemedicine is, is possible for anyone uh, to solve some non-severe problem so now doctor that you know that in, in, in the home quarantine even in bangkok in, in chiang mai the home quarantine uh, the doctor can follow up with the uh, with a patient by using the application, the telemedicine concept is growing and many startups in telemedicine. And also I probably would see the HALAN telemedicine things that uh, comply Shari Sharia compliance. And the post COVID uh, student now in uh, learning from the distance and we all know that we can learn from anywhere so these type of things change the way we do uh, living and we, the, our lifestyle. so uh, that is the, the current situation and we all see this happening in nowadays. so uh, i would like to uh, ask you to think of the, the future of halal marketing. Uh, I, in terms of the future, you made, i am not talking about 10 years future but i'm talking about four or five years or even less something sometime you can see this in in three years for example and what i would like you to think about is if you see this is coming how to create the new opportunity for for HALAN industry not only uh, in term of this business what you are going to solve now is the problem in the past. So, if you were going to want to to see the growth, you have to solve the problem that's going to happen in the future. So, uh, how to create the opportunity from from this uh, coming industry? Uh, the the COVID reduced the the one thing that we can we can see is the we have less and less brand loyalty because of before you go to the supermarket you go to the department store and there's a shop fixed permanently there and you know that okay you trust on this shop you trust on this this brand and you go there and buy the product any product in there you are trusted but because of the lockdown consumer are uh, left in only one uh, channel which which is uh, online shopping so consumer uh, can click and see all the brand, the product in uh, on their finger, finger tips. and they because of they have time, they are locked down in home or even they can search on their smartphone. So it's easy for them to have a lot of time to explore. Not only one brand, they can compare two or three or four or five different brand, uh, combine the data and review, so they can list or see the review. Uh, and see the brand content, uh, and discount promotion, and take free, free time to look for the information. So you can see that this discount, you no know, lifestyle has been changed. So there are less and less trust on the brand loyalty, which is good and bad. You know that is pro and con. So you can you, you can build the brand physically, but the people cannot touch that brand anymore. So they can. So then you need a digital branding in the future. So how you make people uh, trust in your brand, and and then you have to be transparency because of people now can customer can compare the, the information, the price and the discount on their fingertips at a see. So the the digital branding is not only the, 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 the advertising anymore. It's about transparency. It's about how you engage this with the customer. And halal marketing is the same way of the, the branding and, and the new, uh, new way of digital marketing. So this is very important. And digital technology was been, has been used to fight uh, for survival in many shops, in many SMEs. So they use the live streaming, they use e-commerce and they are not stick with one uh, e-commerce platform uh, any e-commerce platform that allow them to connect, to engage with the customer. So you can see that all the SME now you know, develop very fast. So uh, you cannot just go to the you know, market and sell the product physically there. Now now most of the product that sells boost, boost the sales is come from the e-commerce. And many technology and tools, uh, even the promotion uh, campaign was launched online. And, and this is very important. Uh, it's open for any, anyone on the internet. You can, you can just create one product, put on the put on the e-commerce platform, do some marketing, and you can uh, sell the product in the next day. This is this is uh, simple and, and good. But uh, I probably invite you to think about the future of HALAN food. Now you can think about the HALAN food at the food, okay, and now one of the thing is the plant-based or cultured meat or this kind of thing. We still don't have, uh, you know, standards. We don't have, uh, you know, fatwa for this kind of thing, but in the future, not in the future now, you can go to KFC, McDonald, and all the, you know, uh, big guys now uh, jump in the plant-based, you know, product. Plant-based and... In the future they're going to be uh, in the cultured meat so the meat that uh come from the tissue culture of the of the, of, of the uh, animal this kind of thing so uh, then this will be more and more challenge uh, in the in the future for halal future food okay so this kind of thing i will not touch in the details because i'm not an expert in this but i just invite you to see the future and if you see the future and you can solve this kind of problem then, uh, then uh, it, the business is yours uh, one is the challenge that i foresee is the artificial intelligence for the halan now as i told you that we are in lockdown normally we go to the super, supermarket we take a product package we flip the product and try to see is that is this product has halan certified or not. If the in Thailand we have the diamond halan, if you can flip and you see the diamond halan, so it's fine, then then this is a halal product. But now uh, you cannot. You just order food and you trust that uh, they put the name on the restaurant or they put the name on the menu or they put the halal in their e-commerce platform and you have to, I mean, you have to because you cannot to trust them that this product is halal. Okay, then, but it's not. Sometimes you can find the you know fake one. That's why uh, one of the key things that we have to think about that uh, how the artificial intelligence can uh, connect with the database of halal certified body in the country, and you can. For example, my my picture is Alexa. Normally, you can order the things from Alexa, Google, or Siri, or, or anything. Then you can order food. You can order the the, the, the the product and ship to your house. Then if you ask Alexa, can I have the halal uh, cereal tomorrow? Then Alexa don't know that is halal certified or not. So this is a thing that we all have to you know take care of the database and transparency of database and make the artificial intelligence uh, able to get the information from 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 the data and the big data so this kind of thing is quite challenge but it's also one of the key because you cannot see the physical product you you, you will see less and less physical product before you purchase in the future and the, another key industry is the Halal finance, Halland's finance. Uh, I would think about the Halal digital asset. We still trying to talk about the Islamic crypto, Islamic, uh, you know, blockchain and this kind uh, cryptocurrency. And uh, even uh, I would take you to like peer-to-peer -peer lending. Then uh, now many many countries is the way you know jump into this uh, industry, peer-to-peer -peer lending that you cannot normally the, you have to borrow you, you know the money from from the bank and peer-to-peer -peer lending allow you to, to borrow the money from your friends, and with the smart contract, when you got the money in the bank, it will return to your your, your, your friends, for example, or your neighbor or your you know someone that you lend the money from so the peer-to-peer -peer lending is the is coming and we still need the sharia compliance application platform that uh, connect to the peer-to-peer -peer lending and now we have a lot of islamic fintech it's not new things huh? uh, in 2019 a lot of like 136 uh, companies in the islamic fintech and, and i know now there are more than you know 300 or 500 company that jump into the Islamic fintech. And Islamic fintech is, uh, it, it, I mean, the fintech itself is growing. Even in Thailand, many bank, many, you know, bank or non-bank are, are uh, moving in and they know that. And then, and the good things is the, is the fintech uh, and some of them are focusing on the revenue sharing is not by interest, uh like bank anymore so it, the co concept of fintech is become more and more like uh, islamic finance okay and for example you can see the branding like nike uh, changed a lot for their uh, uh, muslim women for example this is uh the variable islamic fashion you can see the data from the shirt you can detect the heart rate maybe some of the student here uh, engineer student and working with the fashion so this is going to be the, the, the future industry for, for the Haland industry so i would invite you to look at it and, and try to work on this and, and it will be uh, good for Haland marketing in the future and Halan area logistic, you see the food product and ship and 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 the future. We are now we are now not far from ship delivery product from, from drone. And and this kind of thing may, may, may be very, very futuristic, but from my perspective, which is technologies, you will see this in next two or three years maximum. It will be anywhere like 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 grab like uh delivery pro platform for example uh some of our effort in chulalongkorn university we also trying to change ourselves into the platform so sorry some of the information in is uh, in thai language for example uh before uh the before the industry have to send their sample to the lab and to get the certification and it's cost them a lot of money to send, send the product and we test the same product 10 times because it, it was sent to the industry so we create a, a platform called h number that's to try to tell the uh, to inform the auditor or the, uh, the, the certified body if you search on this platform and if E number is green, so it's halal by nature, so you don't have to send to the lab and we don't, and, and the SME don't have to waste the money to, to do the lab test. So it's save a lot of money for the SMEs. And we save a lot of time to, to you know, to test the halal by nature product. And we have more time to, to do R&D and we test more, you know, Critical product. So this is one of the example that that even the halal uh, certified or or halal institution have to transform and and use the digital platform to to cope with the situation. And the SME is very happy because they save their cost. They don't have to send all the ingredients to 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 the lab. So they just send the mashbu product to the a uh, doubtful product to, to the lab. Okay. And the last topic that uh, I would like to touch and cover is the trust economy. Because you see that we are all in the, the, the world that we, we have to trust. Even the vaccine, even the product, even the, the, the service that you're going to purchase online you have to trust before you buy if you don't trust you don't buy for sure and and the trust economy is one thing that uh will come in the branding so so to create the branding you have to create trust. So this is very important so we we also at Jualangon, we be working on the how plus platform. So the how plus platform is the you know you can you can see news knowledge you can do the business matching. And you can get the benefit from this, but this is only, only the front end and, and we have the membership level. But the idea of the half uh, Plus uh, platform is trying to uh, is, is allow the SME to share the data and have the trustable data and secure data on, on the platform. So they can become in, in, in brew as a member, as a member of the platform. Then they share more data, like you know, user, user data, company data. They get in uh, upgrade to bronze, and then the HALAN product, the data product, they go to the silver. And the goal, goal member is the is the member that uh, share the data about the HALAN product, the ingredient data. That that transparent for the customer to believe that the pro all the product is uh, HALAN by trust. So I just go in the detail of, of their how plus because the key technology that behind the trust. Now you I, I don't have to explain about the blockchain. You might uh, already know that blockchain have been used in many industry. Uh, and the first the first one is the finance. You might heard about the Bitcoin and and the block, blockchain uh, NFT and this kind of thing. This is the key uh, technology behind their. Behind the trust economy, because uh, the because the distributed database, uh, so you cannot manipulate the data by yourself. You have to uh, over fifty percent of the data manipulated. But this is our uh, pilot in Chiang Mai together with uh, small uh, SMEs to give their uh, Halpas certificate that uh, allow people to to trace back of the validity of the data because because now if you if you sell the product online like in Shopee Lazada for example then you have to you know scan the certificate and put it there on the web on the website and and we all know that if it's a uh, graphic you can photoshop it or you can make it or you can download from the internet no, nobody knows but the things that allow you allow the people to 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 trust on your product is people should be able to uh, get access to the to the up to date data. And this CAP certificate is uh, it's just a prototype. It's not a, a a real one yet. But we show that this CAP uh, blockchain and technology can transform the certification. And the certification can collect the you know certificate checker, so you can check the certificate. Uh, certificate information, and we can also embed the three D product or uh, image of the product on the certificate as well. You can get access to the uh, product online, and you can also you know use the blockchain, and you can use the Ethereum smart contract or any technology that uh, that you uh, familiar with, and the operation process. Okay. Uh, i will not go the, to the technical point of view just to tell you that this kind of, of the smart contract encryption you can put the, the owner of the certification the distributor the halan certified halan product and you can put when and when you finish uh, all the, the data you can pack into the encryption and put in the in the one one block and you connect many block it become a blockchain and it can, cannot be changed by anyone so this is a, a simple idea for the blockchain for, for the halal certification process by using this halal plus uh, certification so you can scan and check whether the product is uh, still valid because sometimes the halal certification was expired and you cannot see from the package right the package was printed like you know one or uh, you know maybe many many months before the product launch and and when it's in the market maybe sometimes the product was uh, has one year or two years shelf life and it's still there when when the you know halal vacation is out there already and you can use the uh, mobile phone to see the product whether product on the certificate and product you, you purchase are the same things we can also embedded 3d to, that allow customer to flip the product and this just all the data that Im embedded in, in, in the platform in, in the certificate so uh, i just return back to zoom sorry uh, i use my ipad so i cannot share both uh, screen and, and video in, in the same time okay uh, in my conclusion uh, the halan branding will be changed in the future before even halan product or non-halan product is the same in the same branding because you have to make customer believe or trust on your product but because of trust of the customer, what change before you trust the product, because, because you, you touch the product. You, trust, you, 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 you touch the mouse and you trust and trust them. You use that that and you invite the people to use them. Now, uh, because of the digital technology, you see many KOL key opinion leader, You see many influencer, you see many micro influencer. Now you have nano, influence, nano influencer. So anyone, your friend that buy the product and share their story, is impact to your, your 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 purchase. And this changed the way you you talk about the halal product. So uh, there's many industry and and I mean many dom domain that impact the halal market. Not only the marketing itself, it's cover a lot of things, the technology itself, the data that we you know, have to think about, and you know, transparency, the technology, the influencer, and the way you stop, tell the story of your good product to, to the customer. So uh, in my point of view, uh, the Halan branding will be success. It's not Easy like the past. Okay. I'm, I'm not the expert in this, but in, in the past, if you uh, create a product and you you hire a good agencies to tell the story, put on the television, and you get you get the you know the 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 sales. Now it's not like that. Many big company struggling with this because they don't know how to make use of the data, don't have the CRM, don't uh, utilize the data in, in the past or even they don't engage with, with, with the customer. Now it's time for SMEs because you are uh, you know and, and the startups like like uh, uh, the student here and alumni to think about how you can create the product and and now it's much more easy for you than the past that you could create a good product, good ideas tell the story, Ask the, you don't have to hide you know, the, the stars from the television to review your product. Your friend, nano influencers, anyone can help you to sell the product. And, and if you have a good product, good strategy, uh, transparency, and and the, pro, and the product will be you know, uh, sustained. I think, I think this is very, very important for, for, for Halan product in the future. Not only the Halan product, any product in the future. So I might conclude my my presentation here, and and I think this is a good time for, for uh, Q&A. I'm not sure that we're going to have Q&A now or, or after all the speaker in. Thank you, uh, Dr. Pradhan, for nice talk and presentation today. And actually your topic is very big issue, I think, because I, actually, because I'm not in the economic uh, The, the halal economy, the halal economy is cover all the halal product. I think that is very big issue. That is very important for uh, for us actually. And then actually, I still wonder because uh, when I in and many people said that is there any halal product? in the halal, halal product, but uh, uh, but actually now thailand is very amazing that they can promote the halal product uh, it's very high high promotion i think and then and all people trust that this is the halal so i think maybe for all participants if you have a question please uh chat in the in the zoom i mean please type in the zoom chat if you have a question and i think before participant Type maybe I have one question. I think I have question, uh, Doctor Pradon. Uh, according to the presentation, actually, how, how, Thailand, uh, how Thailand how Thailand the how Thailand promote the the, the halal um, product into the world? I think because I think it's not easy to 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 promote the your halal product into the world. I mean, like in Indonesia, because like uh, Thai tea or another product in in Thailand. I think. Is Halal product, I think. So, how, how I promote this this issue? Okay. Okay. Uh, this is a very interesting uh, question. Uh, promoting the Halal product is come to two parts. Uh, the first part is the product itself, the second, the second part is the Halal certification promotion. That's why, you know, private sector and government sector have to work. Together to work together, because if you have the product itself and you have the logo there, and you don't know what logo did it is it, it's used it's meaningless, because it's just one you know logo or one stamp on the product, and and the problem is the the trust, like I just said, uh, then you create a good product, then you have to create trust, and the trust. Also, come from two parts. The first part is the, the product owner itself have to be you know uh, deliver a good value to the consumer, so the consumer trust the product. One of the things that uh, I think Thailand did well for for the food manufacturer because uh, they try to deliver the the, the best value. And I know, I know, in, in Indonesia and in many countries that uh, uh, the producer try to prove, improve this, but uh, the most important thing is the the value chain. Try to create the value and deliver value, the maximized value to the to the to the consumer. Okay, so that is one part from the product owner. The second part is uh, very important as well. It's come from the government agency, because the trust buy the product and the trust on the local is another thing uh our you know Shekun islam we can do certification but we cannot you know buy the ads, by the you know advertising and tell them that our product is good the brand is good and this kind of thing is not it's not you know role of the 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 central islamic committee so we have this the the you know central islamic committee which is uh, quite strict on 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 the halal certification process and we have government agencies that help to promote the halan logo i think i think this key element is very important for halan branding in terms of the global uh -huh. uh, but as i presented in 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 my slide it might not be like this in the future in the future i mean so it is still like this now nowadays but in the future it may not be like this because of the technology you cannot just buy the ad in you know on the airplane that our halal logo is good it's not be like that so in the future halal branding have to come to the trust on the data so if, if you are in the indonesia and you scan our thai product and you see it's certified by who whom when how then you trust on the product you won't trust thailand government anymore because you have in, in the past you don't have another way you have to trust now you have your smartphone you have your application you have the database then you trust Another media that that is the challenge, and this is something that we still discussing in 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 Chulalongkorn University and and you know, certified body and the government. That's why we're trying to move forward on the on the Halan trust economy and the blockchain things. Okay, Okay. thank you, uh, Dr. Farn Pardon. And then, uh, this is there are a question from the Mr. Rahmat from the M-U-T-T. okay uh, I see yeah right yeah okay quite long I see I see in the chat so its chance to for the future of the SMB crowdfunding investment very good Uh, question as especially for Thai product collaboration with Indonesia Thailand how would uh, innovation could be expanded without bordering the main uh, microeconomic okay interesting the pandemic situation, lockdown is regulation that okay, some need to declare. Okay, okay, okay. So, the question is uh, Is it possible for the SMB to do the crowdfunding investment for the Halan product? Mm -hmm. Okay. Uh, I'm, I, I, I I honestly say that I'm working on this. I'm with working with uh, SET in Thailand, the stock exchange, on the crowdfunding. Uh, and I I didn't touch this in in my slide, but actually this is very hot issue. Uh, before, uh, in the past, let's say like this. In the past, you want to create a good product, so you have to do the prototyping. You some of them some of them may know about crowdfunding, but some of them might uh, very new for that. I I will take this five minutes uh, talking about this, and and answer the question. So in the past when you have create the product you are very you know uh, you are from you are let's say you are a scientist you are find a good recipe of the uh, cannot see uh, coffee for example and this is a very new coffee and you have to do the r &D. you spend the money for r &D. then you go to the manufacturer to do this and ask you uh, ask them how much that is cost for manufacturing and then you have to go to a bank lend the money from the bank and you go to the advertiser to advertise the product and you have to create your product first and if your product fails you, you get the debt so you lost the money and, you, and, and and then you have to pay back to the bank that is the old way of, of doing the business and the question is very important and very interesting is there another way to, to run the business in, in, in the contrast. So crowdfunding is come to solve this issue. So you have the idea so you sell your idea to the crowd not not a cloud not a cloud computing crowd a uh, lot of people so sell your idea to the crowd and and the if, if your idea is good, crowded people will give you the money with trust. Again come back to the trust with trust that you you spend that you will spend their money to create the good coffee and send it back to them as the reward as the token or these kind of things or even return the profit back to them this is the way they use the money you see uh, you don't have to be debt by you know blending the money from the bank you sell the idea first and if it's fail so you don't have to pay anything you don't need to pay, produce the product. You don't have to go to the manufacturer. You have, don't have to go to the bank. You don't have to pay for the advertising. Okay. So, uh, to answer the question, it's very possible that in the future we can uh, create the product, sell the idea of the product with trust, and use the crowdfunding platform to get the money and you return the value to the consumer. Okay, uh, for me, I think it's it's not a future. It's had been done for a while. It's just because of we, not, we might not get used to this in, in the Islamic, uh, you know, uh, not Islamic in, in the halal market. That's, that's it. But I know in, 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 in Indonesia is quite popular the crowdfunding system. The uh, I, my colleague Ethics uh, Cloud are, are good for that. Yeah. Thank you, Dr. Pardon, and thank you for question from the Mr. Rahmat. And then there are a question again from the Mr. Muhammad uh, and Hassan. Uh, why does Thailand have many halal logos on the product which showed in the market? And then why not to choose the one that one trusted logo so as the not to confuse the foreigner in, in Thailand? Okay uh, I might, might not uh, get uh, a well understanding on, on the question but, but just to inform you that uh, in Thailand we have only one logo oh, okay. uh, because by the law uh, the Kingdom of Thailand by the king appointed uh Central Islamic Committee uh court, mm -hmm. yeah, to uh, to issue the halal certification so there's only one one logo mm -hmm. in Thailand. Uh, compared with other countries that have many certified body, we have only one. And and Central Islamic Committee Psycho, appoint the provincial Islamic Committee to certify to go there and check to audit the uh, SME and send the result back to the CICOT. And so and give the certification by SICOT in as a central is one logo, but when they do the exportation, so so this is something that I'm might not sure about the question. Maybe when they do the export export, some regulation of some country need uh, their logo uh, certified by the country on the package. So if you come to Thailand, you will see only one only one logo but maybe maybe for the export product they might put two or three logos that they got certified from other country and put it there this, this is my 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 assumption okay okay thank you uh, dr Pradhan. i think this is the is there any question from the participants before going to the second speaker i think Okay. okay maybe there is no question again okay thank you dr. pardon for your nice talk presentation and for your answer for this uh, for for today and then we hope that we will meet again in the next webinar or in the next uh, uh, workshop maybe we can meet together on in the on-site on i think we hope that and hopefully, yes. Hopefully, uh, and after the pandemic, <laughs> sure. or yeah. Okay, thank you. Thank you, Dr. Pradhan. Thank you. I will be here. I will uh, okay. listen to Dr. Uh, Professor Sukoso too. Okay, thank you, Dr. Pradhan. Thank you. And then uh, for our participant, we have the second speaker. And then before going to the second speaker, I will tell a little bit about. Uh, his uh, curriculum vitae. The, the name is the Professor Sinu Sukoso, MSc, PhD. And then he earned the bachelor degree from the Brawijaya University and uh, he earned the master and doctoral degree from the Kagoshima University, Japan. And then the professor also is the head of the HALA product uh, assurance body of Indonesia government from 2017 to 2021 and then now he, he is doing the as the professor in the professor of the in the marine and fisheries uh, faculty in Brawijaya University and please welcome the professor in Uh, time is yours, Professor. Oke, okay. thank you, Chair. So, uh, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, uh, His Excellency Ambassador of Republic Indonesia, Bapak Ahmad Kudiman. Also, uh, atas uh, from uh, education and culture. papa ahmad and trade uh, i think uh, he also uh, attending this um, uh, workshop. and of course, uh, thank you for dr. pradon uh, for sharing the experience, especially in thailand, because uh, thailand is really different. the environment, the situation with indonesia is the biggest muslim population in the world. Uh, therefore, i think uh, because most of the attendance or um, participant in this uh, uh, workshop is uh, from indonesia and also the student from Thai, uh, indonesia in thailand, so it's better i explain even my, my, my presentation in english. it's better to explain in bahasa indonesia because, you know, understanding the halal. It is not only a theoretical base, it is also practical. Me, I am as the head of a halal certification body from the government side of Indonesia. Jadi saya sebenarnya uh, kepala badan penyelenggara jaminan produk halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memang punya otoritas mengeluarkan sertifikat halal menandatangani sertifikat halal therefore understanding all is the important because you as Indonesian uh, must understand what happen in Indonesia therefore today with the topic halal branding on trade and an industry uh, really it is uh, what we call Uh, important topic because halal is product be traded among countries in the world and also supporting of course the process is due by processing therefore why indonesia uh, when you do the uh, certification must be on traceability because in the process of industry every step every stage must be traced And giving a report because it's representing the trust as mentioned by Dr. Pradan. Oke, okay, jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati bahwa sebenarnya bicara halal itu adalah bicara produk. Produk itu tidak cukup hanya percaya, tapi di Indonesia ada aturannya bahwa aturan itu harus dilakukan dengan menggunakan namanya sistem yang kita kenal sebagai traceability. Kita telusur semua proses baru keluar sertifikasi halal. Nah, saya mohon maaf ini saya sampaikan bertapa contoh ketika kita mengeluarkan yang namanya vaksin ya, Vaksin untuk COVID-19 yang dikeluarkan oleh Sinovac. Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma, lalu timnya datang ke Cina, melakukan semua aspek itu detail, kemudian dokumen diserahkan. Lalu kami menandatangani bahwa itu halal. Itu prosesnya. Oke, okay, next, next slide please. And I also share my book uh entitled of the halal ecosystem you can you can uh, i mean download in the chat ya yeah. uh, my assistant uh uh mr panglima torik have uh, sent you in chat so you can uh, uh, download my my book and give me a critique so i think sebelumnya sudah diperkenalkan jadi saya memang ada di kampus tetapi sebenarnya saya menjabat 2017 sampai 2021 sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal atau yang kita kenal sebagai Dirjen Urusan Produk Halal pertama di Indonesia. Jadi saya harus mempersiapkan aturan dan sebagainya. Oke, okay, next slide please. Ya yeah, oke. Okay. Kita bicara branding ya. What is the halal branding? Pastinya kita tadi ada yang tanya kok di Thailand simbolnya banyak bukan tadi itu Dr. Brand apa Dr. Praden itu memperkenalkan beberapa simbol atau simbol atau logo sebenarnya di seluruh dunia ya tapi yang di Thailand hanya satu tadi di Thailand itu yang di apa regulatornya karena memang Thailand ini muslim itu minoritas mungkin hanya 4% ya sebagian besar adalah Buddha ya kalau nggak salah ya Buddha jadi di negara itu maka kendali tentang halal itu ada di yang kita kenal Central Islamic Committee atau CICOT ya yeah. oke okay. uh, Saya kenal sekali dengan Profesor Dahlan. beliau sahabat saya dan beliaulah memang Uh, inisiator dari Julalongkob University Yang menginisiasi tentang halal center Begitu juga saya Di Universitas Brawijaya memimpin Untuk halal Halal toyib Science center So we study Not only we study, we also reflecting Our uh, result of our study Jadi Universitas Brawijaya itu Satu-satunya universitas di Indonesia Bahkan di dunia Yang mendesain namanya Ecosystem Campus Halal jadi kalau Anda datang ke kampus Universitas Wijaya, makan di kantin kami, seluruh kantin kami, kafe kami, hotel kami, itu sudah menggunakan standar halal. Dan itu formal. ya Ini. So, brand means is a name, symbol, or design that identifies and differentiate a product from other product. Nah, di dalam Islam kita mengenal memang halal. Halal itu yang membedakan. Ini menarik sekali ya. Saya barusan menyelesaikan membimbing mahasiswa dan mengujinya. Ternyata branding halal is a very very have what high impact for increasing the value of the product. Ini harus dicatat. Apa produknya itu edamame. Edamame itu kedelai sebenarnya ya, yang asalnya dari Jepang, tapi ditanamnya di Jember oleh PTP perusahaan negara PTP berapa begitu di Jember, lalu dia disertifikasi halal oleh di Indonesia. Apa yang terjadi? Impact-nya. mengalahkan jumlah atau ekspor dari Indonesia itu mengalahkan kedelai edamame dari Jepang. Bahkan di Jepang sendiri edamame dari Indonesia digemari. Bukan karena apanya? Padahal asalnya dari Jepang, di-branding bahwa ini edamame halal. Kalau ada pertanyaan, Pak, bukankah edamame itu tumbuhan atau apa itu ya produk ini ya yang digunakan kedelai. Kenapa harus halal ya? Ya karena dia melalui proses Proses itu detail mulai dari ditanam sampai dipanen, dicuci, dikukus atau rebus sampai di packaging. Semua in every stage must be uh, uh, have a report that every stage is uh, halal itu. Jadi kadang ada kontaminan di situ. Nah itulah. Jadi ini yang harus dipahami. Lalu what is the branding? Di sini sebenarnya proses kita. Jadi kita itu membranding sesuatu itu penting ya. Jadi halal ini memang merupakan branding. Pasti pertanyaannya halal itu branding bagi Muslim. Tetapi apakah benar halal itu produknya Muslim? Eh, iya karena dia harus syariah mengikuti hukum-hukum di Islam begitu ya tidak boleh ada babi tidak boleh ada darah tidak boleh ada apa itu barang najis dan sebagainya iya memang kalau di Yahudi kita mengenal koser ya tapi koser dan halal itu beda nah ini yang harus saya stressingkan karena memahami ini saya pernah di dalam forum diskusi itu terkejut sekali ada alkohol 40% di dalam minuman dia sebut this is the halal dari mana ketemunya karena dia hanya berpikir halal itu pada produk semata lalu dikatakan itu hanya sekedar logo no this is the process halal is a process ya yeah. how to identify in every stage of the process until the end of the product So we call is this is a coming from the field until fork. Jadi mulai dari lapangan sampai siap dimakan tuh harus teridentifikasi bahwa prosesnya itu halal. Well, in this case you know that the, jadi branding itu upaya kita bagaimana ini menyampaikan bahwa halal. Karena itulah saya selalu menekankan halal is not only a contents uh, apa a profile of product, tetapi pelakunya itu harus menjamin. Karena itu di Indonesia ada namanya standar sistem jaminan produk halal SJPH. Jadi kalau saya memproduksi sesuatu, saya harus menulis bahwa produk ini halal. Jika tidak halal dan Anda menemukan saya berhak untuk dituntut seperti itu. Ini ya. Jadi trust itu bukan muncul hanya karena Anda melihat produknya. No, no, no. Jadi prosesnya ada lalu bersertifikat. Pertanyaan berikutnya, Apakah halal bisa digunakan brand? Tadi saya beri contoh, ya. Kita bisa tahu, ya, luar biasa. Thailand itu luar biasa membranding halal karena dia negaranya punya visi. Visi dia apa? Kitchen of the world. Ya, Thailand itu dapur dunia, maka dia mengambil segmen itu bahwa dunia akan mengingat kami bahwa produk yang kami sebar ini adalah halal. Itu adalah strategi kalau saya katakan strategi perdagangan, strategi bisnis yang masuk marketing di dalamnya. Dan mereka kompak melakukan promosi. Jadi dia melakukan promosi untuk mengatakan we are kitchen of the world. Therefore every step of our product will follow the standard of halal. Dia selalu mengatakan begitu di dalam setiap event. Karena itu sama hari ini pun seharusnya kita bangsa Indonesia. Karena begini, ini yang harus saudara catat, Indonesia itu negara pertama kali di dunia yang memiliki undang-undang jaminan produk halal. Ini kesempatan Indonesia harus berbuat gitu loh. Kenapa ini hal halal itu bisa dijadikan sebagai branding? Because consuming halal ya yeah, produk and services tadi disebutkan kok ada halal tourism nanti saya beri contoh ya di dalam paparan saya bagaimana Jepang berupaya menampilkan dirinya memberikan services tentang halal produk coba bayangkan hebat sekali negara-negara lain sementara kita barangkali masih rendah awareness kita terhadap halal di sini dikatakan bahwa is an obligation for Muslim. Saya sitir ini dalam Al-Baqarah 168, silakan dibuka, ya Yuhannas, kulumim mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u tu'ati innahu lakum 'aduwwun mubin." Di situ disebutkan di dalam terjemahannya hai manusia, pesannya ke manusia loh, bukan muslim. Hebat kan? Karena itu di dalam setiap kali event, saya mengatakan halal is not only a, a, a Muslim sebagai sesuatu yang menjadi tujuan marketnya. Halal itu untuk manusia. Karena itu muslim yang produksi pun harus memberikan trust yang benar begitu. Karena di di ayat itu ya Yohanes nice. Hai manusia, makanlah makan kamu yang halal lagi toyib, karena sebenarnya makanan halal itu ya tentunya kita tahu bahwa bagaimana sih Nabi Muhammad Adam alaihissalam itu keluar alias terusir dari surga ya karena godaan syaitan akibat di situ karena tidak mengikuti perintah Allah kan begitu. Nah inilah jadi wakulnya wakul naya damuskun anta wazau juga jangan tawakulamin haroga dan haiz itu mah walatak roba hadis Nah, pada saat itu manusia itu tidak ada di pada saat Adam ada di surga itu tidak ada halal haram tapi hanya perintah satu Hai Adam tinggalilah kamu dan istrimu di surga ini makanlah makanan kamu sesukamu di mana saja kamu berada tapi jangan coba coba kamu dekati pohon yang satu ini karena kamu termasuk orang yang zolim tapi karena godaan apa talbis ya talbis itu setan atau iblis yang menyerupai malaikat ya ini tergoda dan ya keluar dari surga, karena tidak tidak komitmen terhadap janjinya atas perintah yang ditujukan oleh Allah kepada Adam, akhirnya ya turunlah kita ini menjadi manusia. Makanya, kalau meninggal dunia kan selalu berharap kita masuk surga, karena kita memang ingin kembali ke kampung halaman kita. Well, bagaimana uh, kita ingin realize how to realize it in Indonesia and in the world di Indonesia? itu maka keluar undang-undang. Ya, di Indonesia ada undang-undang nomor 33 tahun 2014. 2014 ada undang-undangnya di DOK di DPR menjadi landasan hukum itu bahwa produk itu harus halal di Indonesia. Nanti saya sebutkan ya. Kemudian diperkuat lagi dengan undang-undang nomor 11 tentang cipta kerja atau Omnibus Law. Di situ lebih mengefisienkan lagi sistem jaminan produk halal di Indonesia begitu termasuk kepada usaha mikro kecil itu memang harus dibebaskan dari pembiayaan sertifikasi halal How Hal halal can be related to trade and industry? Ya pastilah karena memang ini masalah produk. Ini terkait karena dengan produk, maka wajar kalau saya harus menghadiri gugatan-gugatan ya uh, dispute di mana di Jenewa. Kenapa? Karena halal sudah merupakan bagian pembicaraan di dalam World Trade Organization WTO. Di situ kita kenal dengan technical barrier on trade. Itu selalu dipermasalahkan dan kita harus bisa menjawabnya karena memang kita ini menjalankan halal karena pasal 29 di dalam UUD 45 bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang beragama dan tiap orang yang menjalankan agama di Indonesia itu memang punya hak untuk mendapatkan Uh, kewajiban yang harus di, dijalankan di dalam agamanya itu. Oke, okay, next slide please. Karena itulah maka uh, saya sangat terima kasih sekali kalau hari ini uh, ada, ada tentunya ada Artic boot atau uh, atas education and culture dan juga atas trade, ya. itu penting sekali. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang yang paham ini untuk melakukan diplomasi saya tiap kali selalu sharing dengan Kementerian Luar Negeri ya untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dunia itu tidak ujuk-ujuk kita setujui kami baru menandatangani dengan Chili ya saya tanda tangani perjanjian perdagangan dengan Chili bilateral Trade itu, tetapi untuk beberapa negara masih punya catatan, karena memang itu evaluasinya, tentu dari kementerian perdagangan, kementerian ekonomi, sehingga kita share bersama dalam satu koordinasi dengan kementerian luar negeri. Nah, ini penting sekali. Di sisi lain, memang, apa kaitannya dengan education and culture? Karena kita membutuhkan expert, expert. Kalau saudara ke Jepang, maka ahli-ahli atau di dalam hal ini para tenaga ahli atau expert-expert itu justru datang dari Malaysia, Bangladesh Pakistan, ya mudah-mudahan ini dengan saya memberikan semangat kepada semua uh, masyarakat atau uh, dalam hal ini teman-teman uh, yang berpendidikan di universitas di Thailand ini bisa berkontribusi untuk menjadi ekspor di bidang halal dalam rangka mendorong perdagangan-perdagangan produk halal. Dan saya alhamdulillah mendampingi di Jepang dan sudah tunggu di sana adanya uh, apa itu semacam uh, uh, apa ya, seperti toko halal dan beberapa produk-produk yang memang sudah kita dampingi bersama. Well, sebelum saya melangkah, maka pahami dulu kenapa halal halal ini menjadi konsen di Indonesia tadi saya sampaikan ada karena perintah undang-undang dasar kita pasal 29 yang itu diterjemahkan di dalam uh, apa undang-undang uh, jaminan produk halal dan perisiwanya itu terjadi sebenarnya tahun 1988 dan terjadinya ketika saya jadi ma mahasiswa. Dan beliau ini Profesor Dr. Tri Susanto itu adalah e, dosen saya gitu ya yang justru meletuskan concern halal di Indonesia tepatnya memulai pertama kami melangkah di Universitas Brawijaya Malang ini. Dan di situ ditemukan kita sebagai konsumen mungkin tidak aware ya, tidak paham bahkan bahwa di dalam makanan itu terkadang mengandung sejumlah material haram yang kita kenal di dalam teknologi pangan itu sebagai food additive, sebagai bahan tambahan, bahan penguat, bahan mungkin untuk preservasi ya pengawetan dan sebagainya. Yang itu terkadang bentuknya adalah gelatin yang didapat dari dari babi yang diisolasi lard atau emulsifier yang seringkali digunakan sehingga kita merasakan saya seringkali mengatakan begini hati-hati kalau makan makanan yang merasa kok sangat enak ya. Kalau saya curiga dulu, baik aroma, apalagi masuk ke mulut, terus kok enak banget ini, kok kenyal, kok seperti ini. Itu saya selalu curiga, jangan-jangan it's contain something. Maybe it is emulsifier, lard, or maybe its content also gelatin. Kita tahu ya ada permen dari gelatin itu pernah ditolak itu ketika kita ekspor ke negara tertentu ya karena memang diidentifikasi di situ mengandung sejumlah material dari uh, derivat dari babi ini. Dan itu deteksinya memang molekular. Nah, karena itu maka kalau ditanya memang background saya adalah molekular biologi. Saya memang disertasi saya tentang Uh, nutrigenomik, jadi nutrisi dan gen yang menyatu dalam sebuah sebuah pemikiran bahwa hubungan gen dengan nutrisi itu penting sekali, maka itulah sebagai disertasi yang saya selesaikan ketika saya studi selama master dan doktor saya di Jepang. Dan pada saat 1988 itu apa yang terjadi? Coba. 20-30% karena publikasi dari Prof. Tri Susanto ini menyebabkan sale produk decreased dramatically yang luar biasa dan mengembalikannya sulit banget bahkan perusahaan ada sebuah perusahaan yang sampai sekarang karena memang menyebabkan sesuatu hal yang yang tidak dipercaya oleh masyarakat masyarakat tidak mau membeli nah ini bahaya sekali karena itulah halal itu sesuatu yang sensitif khususnya di Indonesia ya dan juga karena halal merupakan branding jadi mindset kita otak kita itu sudah muslim itu selalu mengatakan kalau nggak halal saya nggak mau beli nah ini ini bertentangan dengan hukum ekonomi hebat ini saya kenapa saya mengatakan saya menyelesaikan ini membimbing mahasiswa untuk disertasi tentang branding halal itu yang saya sebutkan tadi pada Edamami ternyata Halal ini mampu mendeteksi kepada produsen untuk memenuhi keinginan konsumen. Selama ini, produsen mendeteksi, menyuruh supaya konsumen ikut keinginan dia, tapi halal tidak. Ini, nah, karena itulah, ini kajiannya menarik sekali, ya. Nah, karena itu kenapa saya lebih suka berbicara dengan bahasa Indonesia. Kalau saya menyampaikan bahasa Inggris, mungkin saudara kebanyakan ya, karena memang partisipan dalam forum ini adalah orang dari Indonesia, supaya paham betul bahwa ini penting gitu ya. Jangan terus ada kata-kata gini, ah, masa sih dah halal gitu. Nah, ini pertanyaan bagi konsumen sih, no problem. Tapi bagi saintis yang tahu bahwa ada bahan tambahan di situ, itu penting sekali untuk dieksplor. Well, So in 1989 the government invite MUI jadi Majelis Ulama Indonesia itu karena ini masalah umat diminta oleh pemerintah Indonesia untuk menenangkan umat supaya kembali membeli lagi tapi ini tidak mudah bahkan sampai terjadilah sertifikasi halal awal pertama itu dideklarasi tahun 1989 terrealisir itu tahun 1994 jadi lima tahun berikutnya dan itu statusnya voluntary sukarela, bukan wajib. Nah ini, ini jadi memahami dulu ini penting sekali. Nah kemudian karena memang sukarela ya tidak wajib. Apa yang terjadi memang itu ada kejadian di tahun 2001 yang saya sebutkan tadi di Mojokerto tentang bumbu penyedap atau yang biasa kita berikan di masakan kita itu ternyata ditemukan sebuah Traceability bahwa dia menggunakan enzim yang diproduksi dari keterkaitannya tentu dengan masalah babi ini sehingga pada saat itu harus ditarik ribuan ton pada saat itu memang produk apa seasoning ini harus ditarik dari kondisi itu barangkali saya mohon maaf ini kalau di Thailand tidak se, -se apa ya saya se -se, kri, sangat kritis sekali masyarakat Indonesia itu ya. Uh, karena memang majority kita di sini muslim dan ingat bahwa captive market kita itu terbesar di dunia. Makanya saya bilang perhatikan negara kita ini untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia karena kita sudah sebenarnya di depan mata kita itu ada pasar. Market kita itu besar sekali 230 juta penduduk muslimnya membutuhkan halal. Dan halal ini sudah increasing menjadi halal lifestyle tadi disampaikan ya sampai kepada tourism ya sampai kepada jasa-jasa lain bahkan kita nyiapkan ya namanya uh, apa uh, halal uh, pusat eh, kawasan industri halal dan sebagainya well Kemudian dari peristiwa tahun 1989 dan 2001 itulah maka DPR RI berpikir bahwa ini tidak bisa ini terus-terusan seperti ini ini akan menggoncang ekonomi kita maka keluarlah undang-undang jaminan produk halal. Perjuangannya itu hampir 10 tahun, gol pada saat 17 Oktober 2014. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR ini diserahkan ke pemerintah eksekutif untuk dijalankan. Dan untuk menjalankan itulah maka ya kalau ditanya Pak siapa yang menjalankan pertama kali? Ya saya sebagai kepala badan jaminan produk halal atau dijen halal, sayalah orang pertama yang harus menghadapi itu, menata semua sistemnya sehingga ya sampai saat ini ya memang harus mengakhiri jabatan saya harus kembali ke kampus. Maka saya tetap concern dengan memimpin halal Toyib Science Center dengan pusat kajian halal produk and policy itu. Nah, Tahun 2014 eh, dirilis, 2019 yaitu eh, keluarlah yang namanya eh, Peraturan Pemerintah Nomor 31, ya untuk membackup implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 ini, dan kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor eh, eh, berikutnya yaitu per Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan 16 Oktober 2019 sehari sebelum kami mengannouncing secara nasional bahwa 17 Oktober is a mandatory for halal certification as stated in article number 4 law number 33 2014. Jadi ini kalau ditanya, wah, kalau sudah menjadi undang-undang mengikat kita seluruh warga negara Indonesia dan harus dijalankan itu ya. Yeah karena pemerintah sebagai eksekutif di sini harus menjalankan perintah undang-undang itu. Oke, okay, next slide please. Oke. Okay. Ya. Yeah. So, uh, kalau kita melihat how to uh, Indonesia Konsen Halal ini tentunya pertama adalah uh, ini terkait dengan konstitusi tadi saya sebutkan kemudian menghasilkan undang-undang nomor 33, menghasilkan uh, undang uh, peraturan pemerintah nomor 11 ya di mana di situ disebutkan sebagai ini semuanya landasan hukumnya gitu ya. Saya memang kadang kalau melakukan sesuatu itu harus jelas dasar hukumnya apa. Beberapa negara seperti tadi Thailand ya mungkin karena memang negaranya bukan negara dominan Muslim maka cukuplah peraturan atau apa ya semacam peraturan yang dikeluarkan oleh raja cukup lalu dijalankan oleh Uh, apa itu sistem mereka gitu karena itu memahaminya sangat beda dengan apa yang di Indonesia dan tadi sudah saya sebutkan kita juga mempunyai uh, apa uh, uh, kementerian yang terkait dengan ini ya uh, religious affairs dan misi uh, di situ uh, yang saya uh, uraikan oke okay, klik next please saya berharap ini mudah-mudahan nah mari kita melihat Ketika ini di announce bahwa halal itu brand, maka pertanyaannya mau dijual ke mana? Nah, mari kita pahami bersama bahwa Indonesia itu adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hampir seperdelapan 8% ya world populous muslim itu ya. Jadi world population muslim di dunia itu ada di Indonesia seperdelapan persennya. Ya, ini ini gambaran negara kita. Oke, okay, next slide please. Oke. Okay. Nah, mari kita lihat bagaimana sih market profile di dunia. Bahwa saat ini kalau bicara muslim memang apa ya istilahnya kebutuhan awal pasti muslim ya karena ini menjadi kewajiban kalau non muslim kan ya memang mereka punya punya apa ya kepercayaan sendiri jadi kalau ditanya tadi sudah saya sebutkan di al baqarah 168 kita itu sebagai muslim wajib untuk mengkonsumsi produk halal dan ini muslim di seluruh dunia itu hampir seperempat persen populasi muslim populasi dunia itu muslim. Itu hampir 2 miliar world population itu muslim. Dan South Asia tersebar di South East Asia, Middle Asia, Middle East, North Africa ini dengan beberapa kalau anda berpikir bahwa wah ini berarti pasarnya besar kemana saja? Pertama ke Indonesia, kedua ke Pakistan, India itu besar sekali hampir 200-an juta ya 189 juta Nigeria yang ada di Afrika, Mesir ya Afrika, Iran di Asia Tengah ya, Turki di Eropa, 80 jutaan ya Muslim Aljazair yang ada di Afrika Utara ya, Sudan ya di Afrika juga ya. Ini merupakan akumulasi dari kebutuhan populasi muslim dunia dan ini kalau kita perhatikan sebenarnya negara kita itu posisinya sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena kita di Asia Pasifik, share market untuk kebutuhan halal itu produk halal hampir 62 persen. Dan Middle East yang seringkali kita naik haji, ya umroh, dan sebagainya, itu kebutuhannya hampir 20 persen. Jadi hampir 82 persen itu merupakan hubungan tradisional yang harusnya Indonesia menguasai tapi coba kalau kita cek di lapangan Thailand itu leading di dalam hal ini. Kenapa? Karena dia mampu negara itu mampu mengembangkan visi, mampu menyebarkan yang namanya tadi itu apa itu brand sehingga dia mendapatkan kepercayaan begitu. Nah, Ya, saya berharap ini dengan diskusi ini kita apa, di dalam workshop ini memberi semangat terutama pada kalau kaum milenial karena the future of your generation itu adalah milik anda semua. Jadi anda punya gambaran peluang yang sebenarnya bisa baik itu sebagai ekspor, baik itu mengekspor produk dan sebagainya ini. Ini peluang besar sekali. Oke, okay, next slide please. Well bicara tentang halal dan juga kita bicara syariah ekonomi jadi uh, itu kalau kalau saudara bicara syariah ekonomi, saya mohon maaf saya pada sisi halal karena saya mengeksplor di dalam kontekstual landasan undang-undangnya ada tapi kalau di dalam syariah ekonomi saya di Indonesia seringkali bertanya apakah keuangan syariah itu ada undang-undangnya? ternyata enggak juga gitu ya syariah ekonomi what is the syariah ekonomi itu pastinya orang akan bicara pada kegiatan ekonomi yang seperti yang mengikuti hukum-hukum di dalam landasan uh, uh, Islam begitu tetapi ingat saya selalu menekankan Indonesia itu bukan negara Islam bukan negara berdasarkan agama tapi negara dengan ya populasi muslim terbesar di dunia dan wajib memang beragama itu statementnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 yang diperkuat dengan di Pancasila ketuhanan yang maha esa bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang bertuhan begitu beragama gitu. Nah ini mindset itu yang harus kita kita apa istilahnya kita kita dapatkan bahwa uh, di dalam hal ini sehingga saya sering menyatakan bahwa hukum-hukum itu belum menjadi hukum positif kalau belum bentuknya undang-undang. Halal itu sudah jadi hukum positif di Indonesia. Nah, Thailand tadi saya singgung, itu sudah selalu mengatakan visinya World Halal Kitchen. ya. Kemudian Korea menjadi halal destination. Ini coba. ya Negara-negara kalau kita lihat, berapa sih jumlah penduduk mesin di, di, di Korea? Jepang. Dia mengembangkan halal industri. Kalau tidak ada COVID 2020, Jepang itu sudah mempersiapkan tentang halal environment, halal ekosistem untuk menyupport Olimpiade 2020. Coba bayangkan. Karena dia tahu di situ memang marketnya, market share-nya besar begitu. Inggris sudah mengatakan sebagai China finance ya Dubai pastinya kalau kita Dubai sudah syariah ekonomi dia menyebutnya Arab Saudi dan supaya banyak negara yang sudah mulai mendeklir dirinya saya sebagai halal hub saya sebagai apa dengan serius sekali mengembangkannya ya mudah-mudahan ini ya kita Indonesia punya undang-undang ya halal itu sudah menjadi hukum positif dengan undang-undang jaminan produk halal diperkuat dengan undang-undang cipta kerja atau omnibus law ini akan lebih mem apa itu mendorong ha ha industri halal? Produk halal itu menjadi leading di dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, okay, next slide please. Well, saya memberikan ini perjalanannya, jadi halal itu sudah merupakan bagian pembicaraan di dalam WTO. Nah, saya menyampaikan ini bukan teori. Mulai 2017 itu, kami selalu digugat ya, di dalam WTO ini dan saya selalu hadir ya tim kami selalu hadir untuk menjelaskan bahwa ya ini adalah keinginan apa statement di dalam undang-undang jadi kami harus menjalankan undang-undang dasar 45 seperti ini akhirnya mereka juga memahami dan kita bicara pada level bilateral A meeting ya untuk memberikan pemahaman kebutuhan-kebutuhan bahkan kami mengatakan loh kalau produk kamu tidak halal juga nggak apa-apa kok jualan di Indonesia mau diundang dilindungi pasal 26 kok di dalam undang-undang yang produk halal tapi belum tentu ada dibeli gitu loh karena penduduk kami ini paling besar muslim kamu butuh pasar apa enggak begitu loh tadi sudah saya singgung muslim population in the world itu by 2030 itu around ya sekitar um, uh, more than 2 million ya jadi lebih dari 2 2 million uh, penduduk dan kita tadi saya menguraikan posisi kita dan halal ini sudah menjadi global lifestyle di Jepang kami bicara halal itu di sana sudah berkembang namanya food diversity with a stressing on halal product jadi dia tidak menyebut halal karena mungkin ini strategi juga ya masing-masing punya strategi kalau bicara halal mungkin ada ada yang belum siap untuk menerima dan sebagainya Tentunya ada ada beberapa hal yang bisa di sharekan untuk mengatakan bahwa it's a, we also prepare we also serve of your food and beverages with the halal standard itu dia mengatakan di dalam hotel di restoran dengan kata-kata sebagai food diversity itu yang menjadi seringkali bicara saya pikir itu bagus sekali ya oke okay, next slide please nah ini gambaran. Bagaimana Jepang menangkapnya sebagai tentunya kalau kita datang ke Jepang ya kita pingin ya makanan Jepang tahu budaya Jepang lingkungan Jepang ya apa yang sebelah kanan saya ini washoku namanya ya satu set makanan Jepang yang di situ terdiri atas tentu sashimi sushi nabe dan sebagainya tapi coba setting rumah makannya itu luar biasa sekali di sebelahnya itu disiapkan tempat musola tempat sholat dan setting ini semuanya dijamin halal karena ada ekspor di sana yang bekerja. Memang kalau ditanya Pak apakah Jepang memiliki logo halal, logonya banyak karena di sana tidak negara tidak campur untuk apa ya ikut campur untuk mengurus masalah halal ini. Jadi masing-masing komuniti -masing itu boleh mendevelop tentang halal, tetapi dia biasanya um, punya ekspor, dan saya berharap ini bahwa Indonesia bisa mengekspor ekspor-ekspor itu ke seluruh dunia, ke Jepang, ke Korea, Taiwan, Thailand, begitu. Can next slide please. Nah, coba Anda perhatikan di tengah ini hotel, kalau didatangi bajunya kimono pakai hijab. Terus dia menyebutkan, silakan datang, kami akan memberikan servis ke Anda dan seluruh makanan kami adalah halal dan environment atau ekosistem hotel kami kami desain dengan halal. Sehingga di situ kalau mandi air panas di Jepang, kalau dulu saya ini alumni Jepang, orang itu bisa bercampur laki-perempuan, ya kadang begitu ya, tetapi dia sudah mulai mem mengapa itu pak, walaupun laki itu dia sudah menyiapkan tempat mandi air panas sendiri begitu ya, memang cocok sebagai family atau kalau family sih tidak apa apa ya hotel dengan family sistem begitu mungkin tidak ada masalah gitu ya, ya saya ngatakan kita ini mengintroduksi sesuatu, ya, harusnya share dengan apa yang menjadi nilai lokal di sana, sehingga apa ya, istilahnya itu menimbulkan sebuah harmonizing, ya, tetapi tidak meminimalizing -me 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 mana halal dan hukum-hukum di dalam konteks kita sebagai orang Islam. Begitu, oke. Okay. Next slide, please. Oke, okay, next slide. Oke, okay. ya. Yeah. Jadi saya ingin memperkenalkan landscape current halal uh, infrastruktur di Indonesia. Tadi saya sampaikan kita sudah punya undang-undang, ya konstitusi kita mengatakan apa, undang-undang kita punya dan regulasi-regulasinya ada semua. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya mengatakan ya yang terjadi di negara lain boleh menjadi referensi kita, tetapi kekuatan kita luar biasa ini strengthening ya bahwa kita itu punya kekuatan kita punya landasan hukum untuk bicara halal itu dengan cara dengan landasan hukum yang sangat kuat sekali ya karena itu ya kalau misalnya Pak apakah ini uh, akan menjadi masalah di dalam hubungan perdagangan dunia iya saya seringkali mengadakan dialog ya bilateral meeting multilateral meeting bahkan di dalam tadi saya sampaikan technical barrier on trade For World Trade Organization, every years pasti akan muncul notulensi catatan tentang halal ditanyakan ke kami ini. Oke okay, next slide please. Oke okay, next well oh, well wait, wait. wait. Oke okay, ya yeah. uh, sebelumnya sebelumnya sebelumnya. oke ya oke next well. Ini si, uh, institusi siapa yang menjalankan halal? Jadi sebagian besar orang Indonesia masih berpikir itu MUI tidak di undang-undang sudah berubah. MUI itu hanya memberi fatwa sertifikat dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal dari pemerintah. Ini kalau dekade sebelum 17 Oktober 2019 memang masih MUI. Ya, tapi sekarang sudah tidak. Jadi sertifikatnya ada gambar Garuda di situ sebagai lambang negara kita, dan itu formal sebagai sertifikat begitu. Nah ini, nah di situ disebutkan bahwa berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 33 ini dalam paragraf 6, di situ disebutkan bahwa ada ini Pasal 1, di paragraf 6 disebutkan yang menjalankan perintah halal ini namanya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang kita kenal sebagai agensi uh, di dalam hal uh, halal produk asuransi agensi begitu. Nah, ini untuk berdiri ini tidak cukup undang-undang ini saja berdiri lembaga ini ya. Kemudian dirilislah peraturan presiden nomor 83 diperkuat dengan peraturan menteri agama nomor 42 tahun 2016 sehingga Formal BPJPH itu berdiri tahun 2017 dan ingat BPJPH ini adalah badan layanan umum public service agency. Ini sangat beda sekali dengan eselon 1 kediljenan lainnya. Tapi kita adalah badan layanan umum. Di mana tugas badan layanan umum itu memberikan uh, keuntungan yang didapat harus mampu memberikan good services kepada uh, stakeholder. Itu begitu. Nah. Karena itu dasarnya apa? Di samping statement di dalam Undang-Undang uh, uh, 33, uh, dalam hal ini Pasal 45, juga diperkuat dengan uh, apa surat keputusan Menteri Keuangan. Kita melingnya -me dengan Kementerian Keuangan tentang uh, BLU ini, karena itu keluar uh, Kementerian Keuangan mengeluarkan uh, peraturan nomor tiga ini untuk me memperkuat bahwa status BPJP itu BLU. Kemudian, untuk hal yang terkait dengan uh, biaya, itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 ini. Ya, di situ disebutkan tentang halal produk garansi service rate. Jadi, kalau ditanya Pak, berapa sih bayarnya? Tadi saya sebutkan kalau usaha mikro kecil itu memang di dalam undang-undang disebutkan 0 rupiah. Tapi ada skalanya untuk yang menengah dan besar, begitu. Next slide, please. Well, saya lebih menekankan di sini, sering kali ini timbul pertanyaan, "kenapa kok harus halal?" ya, karena undang-undang. Nah, undang-undang itu menyebutkan apa saja sih yang harus disertifikasi halal. Di sini disebutkan produk, produk itu apa saja? Nah, ini pertanyaannya: produk itu adalah barang, dan atau jasa yang meliputi apa saja, jelas sekali di dalam undang-undang itu ya makanan food beverage drug cosmetic chemicals product biological product genetically engineered product as well as consumer goods that are worn used or utilized by the public jadi kalau tadi dijelaskan oleh sejawat kami Dr. Pradon mengatakan tentang services, tentang tourism dan sebagainya. Iya, kalau kami diperkuat di dalam pasal 1 di dalam undang-undang kami menyebutkan bahwa produknya itu berupa barang dan atau jasa di mana kewajibannya wajib sertifikasi hal itu disebutkan di dalam pasal 4 ini. Product that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia must be halal certified. Jadi kalau saudara jualan, ya, memperdagangkan, mengedarkan produk di Indonesia, produk itu barang dan atau jasa tadi, maka harus bersertifikat halal. Nah, di sini itulah maka saya selalu mengingatkan. Saya lagi penelitian saat ini. Ada beberapa produk karena regulasi, kurangnya sosialisasi, tidak ada awareness, padahal kita ada timingnya. Yes, Kalau kita ini ingin. tidak Masih, kita, kita pahami, <laughs> akibatnya apa yang terjadi? Produk tersebut tidak bisa dijual, walaupun kita bisa memproduksi. Produk tersebut tidak bisa dijual di negara kita sendiri. Nah, ini bahaya karena tidak certified halal, tetapi di sini ada pengecualian mana kalau produk itu mengandung barang atau material haram? It stated in article number 26 that the producers uh, uh, that uh uh produce the product from material that comes from haram material as intent in article number 18, 19 and 20. Di situ ada penjelasannya. Apa sih produk yang dimaksud haram itu? Ya di situ disebutkan babi, darah, apa bangkai binatang tidak disemula menyebut Allah kemudian juga pada tanaman atau produk yang memabukkan semacam itu itu dikatakan are excluded from submitting halal certification application jadi memang tidak disuruh dikecualikan dia dari melakukan aplikasi terhadap sertifikasi halal karena itu, tetapi ingat ini tugasnya bukan pemerintah, tugasnya produsen. Ya, di situ disebutkan must attach non halal information on the product. Jadi bukan tugas pemerintah. Kalau produsen tidak mengattach itu, Anda akan digugat. Anda akan kena pasal tentang gugatan dan itu tentu akan masuk kepada masalah hukum. Nah, di sini harus hati-hati karena itulah ini pemahaman ini harus harus benar-benar uh, apa istilahnya benar-benar dipahami apalagi kita bicara dengan trade ya uh, produsen ini harus komitmen halalnya muncul gitu oke okay, next slide please no, oke okay, tadi saya sebutkan apa sih produk itu produk adalah goods itu uh, uh, barang jasanya menurut apa saja yang terkait dengan ketersediaan barang itu Meliputi apa tempat atau rumah potong hewan atau unggas, ya? RPH, RPU, ya? Tempat mengolah, mengolah. Saya, misalnya, jasa saya hanya mengolah produk itu, harus tempat menyimpan pergudangan, packaging, mengepak, mendistribusikan bahkan menjual itu ada manajemen kita mengacu pada SNI 99001 standar nasional Indonesia bahwa di situ ada namanya manajemen halal itu ada. Jadi kalau Anda menaruh barang kalau boleh Anda berjualan barang non halal dan halal tapi harus pada space yang berbeda bukan ditempatkan dicampur baur begitu nggak boleh itu ada ketentuannya sehingga dalam sale itu ada termasuk servicing itu harus clearly you state and mention that all your give the servicing to all of your consumer must be halal standardized. Itu di dalam sistem jaminan produk halal itu harus disampaikan sebagai komitmen halal. Oke okay, next slide please. Well, nah di sini kewenangannya saya menyampaikan kewenangan pemerintah dalam hal ini BPJPH. Yang paling penting ini C. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang mengeluarkan sertifikat halal BPJPH? Siapa yang menariknya? BPJPH. Di samping itu ada otoritas atau apa itu kekuasaan dari BPJPH itu untuk menyampaikan Mbak tentang apa itu policy atau kebijakan halal termasuk kami harus merilis bahwa yang kami tangan ini besar karena itu kami memulai dari makanan minuman dulu kita berkuat dengan peraturan begitu ya peraturan menteri agama waktu itu ya nomor 26 kita menempatkan dengan masa sekian tahun untuk makanan minuman kita bina begitu lalu tahun 2021 ini masuk pada produk non makanan minuman dengan masa pembinaan nanti akan ketemu pada slide berikutnya Oke, kemudian kita juga akan melakukan registrasi, sosialisasi, dan juga melakukan kerjasama dengan eh, apa itu institusi yang bergerak di dalam jaminan produk halal ini. Oke, next slide please. Nah, ini. Jadi eranya sekarang berubah. Produsen, pelaku usaha, itu kalau mau mendapatkan sertifikat halal, dokumennya semua harus masuk ke BPJPH. Nah, BPJPH ini memang baru karena itu belum diperkuat dengan instansi yang ada di perwakilan di provinsi dan kabupaten kota tapi pada saat saya menjabat itu memang untuk mensolusi itu kami bekerja sama dengan Sekjen Kementerian Agama itu mengaktifkan bagaimana kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi dan Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota itu mendukung tentang adanya Satgas Halal jadi sekarang itu makin connecting di, di kabupaten apa itu ada Satgas halal. Nah, sebaliknya untuk mengaudit itu perguruan tinggi negeri ya dan yayasan Islam diberi hak mendirikan namanya lembaga pemeriksa halal atau LPH atau halal inspection agency. Secara formal itu sudah saya sudah menandatangani itu Sukopindo lalu surveyor Indonesia itu secara formal sebagai lembaga pemeriksa halal ya beberapa perguruan tinggi sekarang lagi apply untuk men mendirikan namanya uh, apa itu uh, lembaga uh, uh, bukan lembaga sertifikasi ya lembaga pemeriksa halal tugasnya mengaudit karena lembaga sertifikasi halal itu di Indonesia hanya satu, ya BPJPH. Apa tugasnya? Uh, LPH ini mengaudit, memberikan laporan ke BPJPH. Kalau sudah oke, maka BPJPH mengirim ke MUI, ya, untuk mendapatkan sidang fatwa. Sidang fatwa itulah dijadikan landasan untuk mengeluarkan sertifikat halal. Oke, okay, next slide please. Implementation of policy on halal, saya tadi sebutkan, karena jumlahnya kriteria produknya besar dan jumlahnya besar sekali kita kalau ngomong usaha mikro kecil itu hampir merupakan 98 persen pelaku ekonomi kita itu usaha mikro kecil mikro kecil menengah itu hanya tidak ada satu persen besar itu hanya satu persenan sekian tidak ada gitu ya ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi menghasilkan produk itu maka karena itulah produk yang paling mendasar yang paling penting pertama adalah makanan minuman kita keluarkan yang namanya halal mandatory itu ketika 17 Oktober kita announce maka kita akan memulai dengan pembinaan selama lima tahun kepada produk makanan minuman kecuali produk makanan minuman maka kita bina selama tujuh tahun 10 tahun 15 tahun dengan ada lagi ada special case itu peraturan presiden yang akan diatur terutama produk vaksin dan produk biologi nah ini dimulai tahun eh, tanggal 17 Oktober jadi ini September Oktober sudah masuk 17 Oktober ini mengawali pada produk-produk non eh, di luar bukan non ya di luar makanan minuman sudah mulai boleh melakukan sertifikasi halal oke okay, next slide please nah ini kebijakan yang kami lakukan ya. Jadi tadi ini gambaran secara menyeluruh bahwa tadi yang saya jelaskan itu dasarnya apa? Untuk melakukan kebijakan itu kami mendesain landasan hukum. Itulah peraturan Menteri Agama ya nomor 26 sehingga kita mendeskripsikan kebijakan kami ini bahwa food and beverages itu mulai dari 17 Oktober 2019 masa pembinaan 5 tahun sampai 2024. Yang lainnya ada yang tujuh tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada special case di sini, ada regulasi dari presiden ini. Oke, okay, next slide please. Nah ini, ini sebenarnya kalau bertanya Pak bagaimana sih proses sertifikasi halal, ya aplikasinya itu bisa diunduh, jadi sekarang itu tadi kita bicara digitalisasi sebenarnya Dr. Pradeng tadi itu sudah menyampaikan pentingnya digitalisasi, blockchain, bla 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 dan sebagainya. Tapi ini kita ngomong semuanya sudah paperless sebenarnya ya. Kita tinggal tinggal mengirimkan dokumennya lewat aplikasi kemudian diverifikasi ke BPJPH, sistemnya ada, kemudian diverifikasi lalu dikonfirmasi oleh BPJPH, lalu PPJH melewat dikembalikan lagi ke 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 apa pelaku usaha untuk memilih memilih siapa itu lembaga pemeriksa halal ya halal inspection agency ini dia akan dipilih karena memang pertimbangannya satu eh, uh, jangan sampai memberikan beban berat untuk audit contoh perusahaannya ada di Sulawesi Sulawesi Selatan misalnya ya, di Makassar lalu auditornya datangnya dari Jakarta nah produsen harus harus membeli tiket Menyiapkan hotel dan sebagainya, makanya kita dorong untuk berdirinya lembaga pemeriksa halal di sekitar itu di perguruan tinggi negeri, yayasan-yayasan Islam, silakan mendirikan lembaga pemeriksa halal, supaya kalau ada produk di tempat itu, auditnya gampang dilakukan dan cepat dilakukan. Itu kemudian tadi alurnya dari hasil audit, kembalikan ke BPJPH dan akhirnya mendapatkan fatwa, maka fatwa ini menjadi dasar keluarnya sertifikat. Ya, dari yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal. Oke okay, next slide please. Nah ini kalau ini 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 kita ketika masa pandemi ya masa pandemi itu kan ada uh, kebijakan psbb, ppkm, psbb yang pertama kali itu kan sempat orang-orang itu harus ada di rumah ya, jadi stay at home gitu ya. Itu menjadikan mereka kreatif ya, kadang menghasilkan produk. Nah, ini gimana saya harus berjualan? Anda bisa melakukan dengan kata-kata di sini, self-declare. Tapi ini bukan sertifikat, tetapi ada standar yang harus dilalui. Di dalam hal ini ada pendamping halal, ya atau di sini disebut sebagai halal assistance. Tetapi bisnismen di sini produknya yang bisa dilakukan itu harus merupakan hak seluruhnya materialnya halal, prosesnya juga halal, ya di sini juga didampingi oleh asisten dalam hal ini expert ya dari halal center perguruan tinggi sudah membina boleh maka akan keluarlah self declare yang itu diverifikasi di BPJPH tentunya di sini ya di backup oleh Majelis Ulama Indonesia setempat sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadi kalau di Malang Malang tempat Brawijaya itu sudah kita pernah mengenal akad halal. Akad halal itu bukan sertifikat, tapi komitmen dari seorang produsen untuk menghasilkan produk bahwa dia disumpah itu di bawah sumpah ya produknya ini halal gitu. Jadi seperti anda melakukan akad di dalam perkawinan ya pernikahan. Nah disitulah aplikasi ini dilakukan untuk mempercepat proses karena memang banyak sekali sekarang itu produk-produk yang beredar dihasilkan rumahan kemudian dia harus bersertifikat halal. Nah, dalam konteksual inilah maka pemerintah mengadopsi itu tetapi dengan jeda waktu tertentu. Kemudian mereka kalau sudah establishing all dokumen, all proses itu maka dia harus melakukan sertifikasi halal. Tidak terus-terusan dia melakukan self declare. Okay, next slide please. Nah di sini dikatakan tadi ya memang produknya tidak ada resiko produk tersebut uh, uh, memang memang halal begitu ya. Contoh apa pak? Ya sederhana sebenarnya ya. Contoh anda jualan pisang goreng maka pisang pasti halal. Tetapi ketika pisang itu menjadi pisang goreng ada proses. Prosesnya menggunakan minyak. Minyaknya sudah bersertifikat halal, tepungnya sudah bersertifikat halal. Akhirnya, menjadi uh, pisang goreng. Ya, itulah kita bisa melakukan self-declare. Kebanyakan dilakukan memang usaha ultra mikro dan mikro kecil ini yang bisa melakukan ini. Kita bantu untuk itu. Oke, okay, next slide, please. Oke, okay. kita bicara international cooperation. Jadi, tadi mohon maaf ini ya kita kita bicara karena ini trade itu pasti ada perjanjian-perjanjian yang harus diomongkan antar negara begitu juga dengan Thailand dengan Indonesia Malaysia dengan Indonesia semuanya akan mengajukan sebuah dokumen untuk komitmen bersama begitu ya jadi dalam hal ini memang dasarnya harus government to government cooperation nah di dalam government itu, ya, ada B2B, ya, bisnismen yang melakukan, atau people to people cooperation bisa dilakukan. Nah, ini adalah uh, bagaimana merealisir tentang international cooperation itu di dalam perdagangan produk halal. Karena tadi dikatakan, kalau logonya itu misalnya logo dari Thailand, perjanjiannya oke. Okay, kalau kamu halal dan mengikuti standar-standarnya, sudah disepakati kita berdua logonya boleh digunakan jadi Thailand halal begitu ya ya halal dibawahnya cukup di bawahnya cukup diregister di Indonesia register number sekini kita bisa checking lewat sistem digital oh ya produk ini sudah terdaftar di badan penyelenggara jaminan produk halal bahwa produknya halal selesai udah jadi tidak usah tanya bagaimana ini itu pasti sudah traceability-nya sudah dilakukan seperti saudara menggunakan eh, apa vaksin itu vaksin itu sudah sudah dilakukan traceability-nya, sudah dilakukan telusurnya, dan memang laporannya ya halal ya. kita mendeklar lewat sertifikat bahwa itu halal gitu. Nah, oke okay, next slide please. Nah ini sebenarnya ilustrasi bahwa sebenarnya ketika kita melakukan proses halal itu di sana ada kadang seperti di Thailand itu kan ada Central Islamic Council ya. Saya tidak tahu kalau saya negara lain saya mungkin hanya tahu referensinya aja bahwa itu tentu di luar sistem pemerintahan ini harus menjadi representasi pemerintah misalnya. Maka dia harus di dalam perundingan disebutkan bahwa untuk urusan halal itu akan di kami negara X ini akan dilakukan oleh halal certification body namanya ini maka kita akan percaya dan di situ ada klausul implementasi berikutnya. Nah, dalam hal ini kita tadi disebutkan logonya apakah nanti banyak logonya yang digunakan? Enggak. Jadi kalau logo Thailand sudah direcognize, diakui, ya cukup Thailand aja masuk ke Indonesia produknya oh logonya misalnya Thailand halal begitu ya. Pamanya register number segini. Nggak usah perlu ada uh, logo Indonesia gitu, berarti ini sudah diakui di Indonesia bahwa produk itu halal. Apakah seluruh produk dari Thailand halal? Itu question mark. Kalau belum terregister, tidak bisa kita mendeklarasi seperti itu. Itu oke, okay, next slide, please. Ya, nah ini, ini contoh ilustrasi sederhana bahwa sebenarnya kita bisa kok kerjasama ya, people to people, business to business, tetapi... Kalau keterlibatan pemerintah, government to government ini terlibat di dalamnya, maka kalau ada masalah apa-apa, ya representatif pemerintah kita ya, seperti hari ini, tentunya KBR itu kan representatif Indonesia government ya. Ah, oh ini karena kita sudah punya MOU maka anda pastinya akan akan ditampung permasalahan itu untuk diselesaikan dibicarakan antar negara. Saya pernah menghadapi ini. Kenapa ini sekali lagi pengalaman ya dia melakukan bisnis bisnis cooperation tanpa lapor ke kami. Ketika ada masalah lapor, kami sulit ya untuk masuk untuk menyelesaikan, mendialogkan itu sulit begitu loh ya. Karena ini sudah apa ya bahasanya itu sudah tidak masuk pada agenda eh, apa cooperation yang dilakukan oleh negara kita ini gitu loh. Nah, ini sangat bahaya sekali karena itu saya Uh, saya berharap sekali government to government cooperation ini menjadi mediasi yang sangat penting sekali. Okay, next slide please. Ya, di dalam hal bagaimana sih merealisir international cooperation itu jika dia halal certification body. Ingat ya, bahwa tidak semua negara punya kementerian agama. Tentunya iya. Kami kalau di ASEAN itu kita mengenal Mabim. Mabim itu Malaysia, Brunei, Ya Indonesia dan Singapura itu punya Kementerian Agama. Jadi biasanya bicara halal ya cukup di forum Mabes ya uh, itu untuk hal-hal yang seperti itu kita selesaikan gitu. Tapi yang lain kebanyakan halal certification body jadi private yang melakukan itu private sektor sektor swasta itu di luar pemerintahan maka. Kami minta supaya itu di, di apa difasilitasi dari negara itu bahwa dia ditunjuk oleh pemerintahnya sejumlah halal certification body ini untuk bicara halal begitu. Oke okay, next slide uh, uh, next slide please. Oke okay. beberapa hal yang harus dilengkapi seperti seperti struktur organisasi syariah konselnya, auditornya siapa, scope halal produknya apa saja. Apakah ada pengakuan dari negara lain sebelumnya atau pengakuan-pengakuan lainnya? Oke, okay, next, next slide. Oke, okay. uh, kalau ada memang ada local state uh, dari Islamic religious institution juga dilampirkan pengalaman mereka selama melakukan proses sertifikasi dilampirkan juga. Kami contoh misalnya Australia, New Zealand itu dokumen yang dikirim yang kami pelajari semuanya gitu ya. Dan menupa, uh, dilengkapi, kalau prosesnya memang apa, itu harus standar di Indonesia pun. Tidak semua laboratorium boleh menganalisa produk halal karena dia harus internasional standar yang kita kenal sebagai ISO 17025 ini. Oke, okay, next slide, please. Nah, conformity assessment cooperation ini melibut, uh, bukan hanya. Kementerian Agama BPJPH, tapi akan melibatkan kan ya Komite Akreditasi Nasional untuk menilai di dalam hal ini skema-skema yang ada itu kesesuaian syariah dan sebagainya, sehingga eh, apa itu halal certification body itu akan terakreditasi, diakui oleh BPJPH sebagai representasi dari negara tersebut. Oke, okay, next slide please. Yo. Next slide, oke. Okay. Ya, yeah, saya memperkenalkan fasilitas berikutnya standar, penting sekali. Sesuatu tidak bisa kalian saudara semuanya pasti kalau lulus pasti ada kumlot, sumak IP-nya segini itu standar sebenarnya. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa sebenarnya kita punya standar halal produk assurance system kriteria. Or we call here is a sistem jaminan produk halal itu baru saja dirilis tahun 2021 ini nomornya 57. Kita juga mengadopsi beberapa standar ya. Itu tergantung kerjasama kita dengan Malaysia misalnya dengan SMIC Standard Meteorology Institute for Islamic Countries barangkali dengan Thailand ya silakan aja diadakan dialog untuk saling mengakui dan sebagainya Sangat penting sekali untuk melakukan pembicaraan semacam itu. Dan juga Indonesian Standard, kita punya tiga standar saat ini. Management, halal Management Standard, SNI 99001. Lalu untuk Halal Portrait slaughter atau kita untuk uh, rumah potong unggas, itu 99002. Dan rumah potong hewan kaki empat, Ruminansia, itu untuk 99003. Next slide, please nah tadi sudah saya sebutkan saya pikir ya tadi bahwa pertama kita berada di Asia Pasifik dengan kontribusi sangat besar sekali dengan Asia Pasifik dan Middle East kalau Eropa memang kecil ya hampir tiga persen Afrika ya sekitar 15%, persen tapi juga punya peluang sekarang itu hal, hal ini menjadi sudah menjadi lifestyle orang percaya bahwa produk ini pasti healthy ya safety ya pasti itu ya tidak mungkin namanya produk halal itu tidak tidak nutritionus ya tidak bergizi atau apa kita mengenalnya mungkin sebagai junk food ya bukan begitu karena memang aspek-aspek itu sangat diperhatikan kemudian sanitasi hygiene menggunakan GMP SSOP ya quality controlnya bagus dan sebagainya tentu nah ini merupakan satu hal sehingga saya sering mengatakan halal is a premium quality karena memang halal itu bukan hanya bicara produk tapi komitmen yang menghasilkan produk itu. Karena saya selalu mengatakan kalau kamu ngomong produk ini halal kamu takut itu sama yang di atas sama sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan sekalian alam. Kan begitu. Jangan ngomong ini halal tapi nggak halal ini bahaya dan hasilnya kamu itu bohong kalau bohong ya dosa pastinya begitu kalau orang orang Islam kan selalu mengatakan gitu pak jangan berbohong nanti dosa kamu ya kalau dosa lumpuk ya pastinya ya ya maaf ya bicaranya ya pasti ya jangan berharap surga lagi gitu ini ya. dan ini kita harus pahami tadi saya mengatakan bahwa Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang memiliki undang-undang jaminan produk halal, karena itu tidak pernah negara lain itu dipermasalahkan di dalam world Trade organization. Tidak ada itu, saya selama hampir ya tiap tahun, tiga kali, tiga empat kali ya, selalu harus menghadapi uh, barrier on trade ini ya di WTO. Ya, itu ya selalu bicara tentang halal, bagaimana progresnya, kenapa ini begitu, dan supaya kita jelaskan aja. Nah, oke, okay, next slide, please. Nah, kita bicara human resources, penting sekali ini. Karena itu kami bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kita mengeluarkan namanya Standar Komitmen Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, jadi SKKNI. Itu dikeluarkan berdasarkan ini ya, untuk auditor halal, kemudian ada untuk penyelia halal, ya, itu juga keluar, dan kita lagi mengembangkan beberapa hal yang terkait dengan supporting system penyelia halal, auditor halal, kemudian juga juru sembelih halal ya, chef halal, manajer halal. Kenapa kok manajer halal dibutuhkan? latar belakangnya apa? Seorang ekonom, seorang engineering boleh menjadi seorang manajer halal karena dia mungkin mendesain atau meminit sesuatu, paham. Di hotel itu kadang kalau orang paham manajemen halal dia tahu bahwa ini produk ini halal disajikan dengan cara apa bahkan saya pernah ada kasus ini ya masuk ke hotel pesertanya nggak mau makan saya tanya kenapa tuh bah, lihat piringnya di belakang piring itu ada tulisan piring ini dibuat dari tulang kami ragu tulang apa itu jangan-jangan tulang dari nggak jelas saya nggak mau makan dengan piring itu akhirnya saya suruh tarik manajernya saya beritahu itu enggak, Bu. Enggak kalau kamu melayani ini harus kamu tarik aja. Jadi pakai aja piring yang yang tidak ada statement seperti itu, keramik atau apa begitu. Oke, okay, next slide please. Nah, kita juga Indonesia sudah membangun halal industri estate atau apa itu kawasan industri halal ya. Ada beberapa di sini dan dasarnya itu ada ya peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020. Kami mendesain bersama diskusi bersama kita adakan dialog dengan para stakeholder yang mendapat masukan dan sebagainya keluar ini ya Ministry of Industry decree number no. 17 2020 ini bagaimana untuk mendapatkan apa istilahnya itu surat Certificate of establishing halal industry estate dan ini sudah diadopsi oleh yang di Cikande Jawa Barat di Bintan. Uh, dan Batamindo ini di Riau Island dan juga di kawasan uh, di Pulau Gadung dan kawasan industri Safe and Lock, sidoarjo, Jawa Timur. Ini. Okay, next slide please. Oke okay, thank you. Saya selalu menutup dengan tagar halal Indonesia for world community. Jadi kita ini berusaha berjuang untuk produk halal ini harapannya supaya kita bisa menyiapkan produk halal ini untuk masyarakat dunia gitu loh. Jadi bukan hanya karena perintahnya hai manusia begitu. Saya selalu mengatakan, it's not exclusive for a Muslim. You must promote, you must uh, uh, making uh, what we call as a branding. Yeah. Kamu harus mengatakan, kita semua harus mengatakan, halal is premium quality. Halal is not only talking about the product, but also commitment as a producer, commitment with me as a Muslim to produce all the step is the halal standardized. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengabsorb. Karena itulah kalau bicara bahasa Indonesia lebih enak ya. Ada bisa. Oh ternyata halal di Indonesia ini going going progress yang luar biasa. Tapi kalau ditanya kita ketinggalan. Udah dia ketinggalan dengan Malaysia bahkan dengan Thailand pun kita itu ketinggalan. Ini teman-teman yang studi di Thailand ya PPI-nya silakan aja di kooperatif sadi. Saya senang sekali kalau dikritik masukan dan sebagainya. Oke thank you. For your attention and uh, uh, go back to the uh, uh, chair. So maybe have some uh, uh, question from the audience. So please, uh. okay. Baik, terima kasih. Terima kasih, kasih. Uh, kasih Profesor uh, Isnu Sukoso yang telah menyajikan, memaparkan uh, terkait materinya terkait halal branding, halal market, dan juga sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Ini sangat menarik sekali, Pak. Saya juga baru tahu ya, Pak, bahwa <laughs> ternyata... Pasti itu. <laughs> Jangankan ada di Indonesia aja belum banyak yang tahu itu. Hati-hati. <laughs> undang-undang... Ternyata undang-undang halal itu tahun 2014 itu sangat baru sekali dan baru disahkan oleh pemerintah itu 2019 ini. Be bukan disahkan, sekali. disahkannya 2014, 2019. memulainya 2019 gitu Oke, loh. Oke. Okay. Oke, silakan bertanya. Saya senang sekali Yip. kalau ada banyak ini pertanyaan. Kita, uh, siap. Kita langsung saja ke pertanyaan nih mungkin yang telah mengajukan uh, pertama kali itu kepada Ibu Boa nih. Silakan Ibu Boa mungkin ingin bertanya langsung sepertinya nih. Silakan Ibu Boa. <Geku> ya, silakan, silakan. Halo, Halo Tres, kedengaran suara saya? Ya, Bu. Sangat kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Sukoso. Ya, ya. Ya. Uh, menarik sekali, uh, ternyata uh, halal itu is not only about the product, about babi, about alkohol, yeah. syariat. Ternyata juga tadi disampaikan oleh Pak Prof, um, prosesnya, kemudian tempatnya, piringnya, wadahnya itu menjadi satu kesatuan yang menjadi um, hmm. standar dalam halal luar biasa. Yeah. Ini menjadi ilmu baru saya. Kemudian, sejogjanya juga terkait dengan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, bukan negara Muslim tadi disampaikan Pak Sepasal artinya, kita Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi di dunia untuk menjadi halal kitchen juga, seperti Thailand, artinya dengan ber berbasis pada majority uh, Indonesia sebagai negara uh, negara yang penduduknya muslim kepercayaan dunia pun sebenarnya uh, mudah dan dapat kita raih begitu. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa produk-produk uh, Indonesia terutama yang halal itu tidak banyak ditemukan di, di dunia uh, justru Thailand yang bukan. Baik, uh, saya jawab. Mengapa? Karena yang di Thailand tidak mau impor Oh gitu. Ya, itu harusnya yang di Thailand tuh loh mahasiswa. Ya okelah, lah, main sambal pecel lah. Lalu undang orang-orang itu untuk makan bersama, jangan kamu nikmati sendiri ini loh, sambal pecel Indonesia enak loh, halal begitu. It is a, a kind of branding, ya, kalau promotion. Itu kalau ditanya, ya tentunya di sini mohon maaf ya ada KBRI. KBRI itu silakan diskusi dengan teman-teman KBRI. Kami PPI ingin dong bikin saya ini ini luar biasa loh ya di Jepang itu teman-teman PPI ya kemudian mendesain sebuah pertama memang marketnya itu hanya terbatas orang Indonesia. Lalu dia mengajak gitu ya teman-teman lainnya. Itu kan cara mempromosikan branding itu sebenarnya promosi ya lalu Anda boleh lalu ini loh produknya Indonesia sama seperti kita itu menggunakan batik semua orang akan mengatakan batik yes jadi Indonesia pasti begitu image kita itu kalau ngomong branding bagaimana Anda mencuci otak mereka masuk pada perangkap pemikirannya dan itu mohon maaf kalau saya mengatakan ini Ya memang secara formal pemerintah harus bisa memfasilitasi ini dan saya berharap ini karena ada atas perdagangan ya mudah-mudahan bisa diskusi lebih jauh gitu makanya saya bilang kepada Pak Pak, Pak atas pendidikan kebudayaan Pak Ahmad Wijaksono Pak ini ini bukan sekedar produk ini menyiapkan sumber daya manusia kalau Sdm kita tidak paham ini habis kita ini. Ya, karena itu, ada pelatihan. Kami mendirikan beberapa lembaga, lembaga sertifikasi profesi, dan itu di luar sistem BPJPH karena memang diharuskan undang-undang. Begitu, nah, inilah. Terima kasih ya itu mungkin monggo saksikan. Nah kalau apa? memang menghendaki apa oh, seri berikutnya memahami oh. lebih jauh, saya sangat senang sekali saya bahkan sudah sampaikan kepada Pak Atase Kebudayaan ini Pendidikan dan Kebudayaan Pak Ahmad Oh uh, ayo kita adakan seri lah biar teman-teman ini paham gitu. Anda ini duta Indonesia datang ke sana bukan hanya memohon maaf kalau saya sorry ya kalau nggak datang ke negara orang tidak memperkenalkan Indonesia enggaklah saya saya ini lama di Jepang tapi orang Jepang akhirnya tertarik halal Muslim bagaimana kami harus mengajak mereka paham toleransi dan sebagainya dan produk-produk Indonesia. Mata, oke mengenai oke. standar nggak? Okay. Yeah. Uh, mengenai standar nih pertanyaan saya apakah standar halal untuk setiap negara itu berbeda-beda karena terbukti produk-produk uh, uh, halal yang sudah halal di negara negara asal misalnya Thailand mau masuk produknya ke Indonesia ternyata juga mesti harus melalui cek halal juga di Indonesia. Nah, sini menjadi pertanyaan buat saya, inikah juga yang menyebabkan Bukan. Indonesia produk-produknya oh. produk, -produk Mohon maaf. Indonesia. langsung aja saya sudah nangkap okay. ya. Berdagang okay. itu tawar-menawar, Mbak ya. Oke. Okay. Kan kalau ke ke pasar tawar-menawar apa ndak? Tawar-menawar. Nah, tawar-menawar itu namanya perundingan. Diplomasi. Apakah akan menguntungkan apa enggak buat Anda? Kan begitu. Nah, jangan diartikan bahwa standar halal itu is going uh, without, uh, without discussion, without uh, apa gitu. Enggak jadi, ini masalah. Mohon maaf ya, kalau bahasanya Anda aja masuk ke pasar, terjadi tawar-menawar, apalagi antar negara. Kan begitu. Nah, karena itulah, maka tadi ada recognizing system. Saya mengatakan ini karena pengalaman kami berunding dengan Australia dan New Zealand itu tidak tidak cukup sekali. Sepuluh kali belum tentu selesai <laughs> karena memang kita punya kepentingan, mereka punya kepentingan gitu kan ya. Yang mohon maaf bahasanya kita kan perlu makan, perlu melindungi UMK kita. Mereka juga punya keinginan, punya nyatan karena ini market besar. Jangan sampai produknya membajak di Indonesia kita bengok-bengok begitu kan? Nah ini simplifikasinya jika anda masuk ke pasar anda akan menawar nawara itu sebenarnya perundingan. Iya, bukan? Halo. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. <laughs> ya, jadi saya menyimpulkan aja deh daripada nanti <laughs> ngomongnya. Bapak apakah perdagangan itu iya masuk ranah politik juga? Yeah. 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 Saya mau tangani MOU itu karena mendengarkan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi. Akhirnya ya udah kita pending dulu padahal sudah fix semuanya. Hmm karena di dalam konteks perdagangan Pak ini sudah negara ini sudah kita berikan apa ya semacam spesialisasi semacam apa itu green card tapi dia tidak pernah membalas kebaikan Indonesia Okay. <laughs> ini <nak> Oke. Akhirnya saya tidak melanjutkan <laughs> itu. Ya jadi simplifikasinya begitulah ya. Makanya saya mohon maaf ini lebih enak ngomong Indonesia <laughs> karena Anda akan menjadi duta berikutnya begitu loh. <laughs> terima kasih uh, Pak moderator saja yang... Oke, okay. makasih Pak ya. Terima kasih banyak Pak, Pak Prof. Ya, terima kasih. Itu ada yang yang raise nice hand itu. Ada yang license silakan. Mata atas, sama atas oh, perdagangan, perdagangan monggo. Ibu Flora ini, silakan Ibu. <laughs> Terima kasih Pak Ade Pak Moderator, Prof Sukoso, salam kenal saya Flora, Pak. Atas oh iya, makasih Mbak Flora. Ya, ya. Sangat sangat informatif dan bagus sekali untuk pemahaman ini Bapak. Bahkan saya juga banyak belajar. Amin. Karena memang Amin, karena di Thailand di Thailand beberapa kali kami bertemu dengan perusahaan ataupun industri mereka tertarik Bapak untuk produk-produk Indonesia. Tadi ada satu hal yang saya catat Bapak tadi ada slide tentang New Era untuk sertifikasi. Apakah dari yang era sebelumnya dengan yang New Era yang sekarang ada di BPJPH tersebut? itu sudah ada saling pengakuan tadi ya bapak ya bicara tentang produk jasa itu kan untuk masuk ke pasar di Thailand itu memerlukan negosiasi ya, apakah ya. ini saling pengakuannya itu akan otomatis langsung perpindahan dari era sebelumnya ke era yang baru ataukah perlu ada negosiasi lebih lanjut satu dulu okay. bapak pertanyaan saya terima kasih prof ya baik mbak uh, ini begini saya harus Tadi lupa menjawab pandangan halal Thailand dengan Indonesia beda. Thailand tentunya uh, memiliki sumber daya yang terbatas manusia ya karena itu kebanyakan kan terpusat di Thailand Selatan ya. Kalaupun yang memperkuat di Chulalongkorn, saya kalau ngomong Chulalongkorn itu sahabat saya Prof Dalan termasuk Dokter uh, apa banyak sekali saya kenal Dokter Pradon dan sebagainya itu ya. Uh, ini begini, halal itu mengenal namanya N-Product Halal Analysis. Karena itu kalau masuk ke Cilalongkom, Anda akan, wah, hebat ya, laboratoriumnya Laboratorium, kalau nggak salah, gitu. berapa lantai begitu ya? Di Halal Science Center Iya. Iya di Halal Centernya ya. Karena sumber daya manusianya terbatas, maka dia tidak mungkin melakukan traceability. Oke, okay? menelusur itu tidak mungkin. Tapi kalau Indonesia melakukan telusur. Mem melakukan analisa laboratorium jika ada kecurigaan. Saya curiga misalnya begini ya, produk ini uh, katanya halal tapi setelah saya cicip kok beda rasanya, tampilannya beda. Maka saya merekomend harus dianalisa di laboratorium. Jadi laboratorium itu hanya supporting system, it is not main tool to decide that is the halal. Oke? Okay? Jadi tadi nyambung tadi dengan uh, Mbak yang tadi bertanya ya. Mbak ya. Uh, Handayani ya. Itu beda. Nah, di sinilah saya sering mengatakan kenapa produk Thailand agak agak ribet-ruwet gitu. Karena hal, hal tidak memiliki traceability. Dia mengatakan traceability it is not objective karena dia memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Kalau di Indonesia, Sabang sampai Merauke itu, wow Anda tahu bahwa ini Makanya saya katakan analisa laboratoriumnya oke dan sebagainya. Karena itu sebenarnya kita punya kekuatan halal Indonesia itu banyak dipercaya dunia karena traceability bukan end product analysis. Jadi ada dua rezim di sini ya yang harus kita pahami. Nah, kita punya SDM ini kalau Korea mau menghasilkan produk halal, dia akan import ahli-ahli Indonesia untuk memperkuat traceability itu dan laboratory analysis gitu loh. Ini sudah strategi bisnis, nah sehubungan dengan pertanyaan tadi, maka saya saya sampaikan di sini bahwa apakah sudah ada rekognisi? Belum, kita belum perundingan dengan Thailand. Nah, saya beberapa kali ngomong dengan Central Islamic Council (CEO ya, saya bilang. Eh, 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 kalau di Indonesia kan itu cicot, ya. <laughs> itu saya bilang, ayo kita berunding sampai. Sama maaf kalau nggak salah informasinya sampai provinadalan itu eh, sahabat kami ini ya beliau kan tentunya ya alur, alur gennya kan dari Indonesia, beliau ya itu ya sering kali diskusi dengan saya, saya welcome aja seneng begitu ya. Tetapi kontekstual ini tidak belum pernah terrealisir apa sebenarnya yang menjadi masalah kami tidak tahu masing-masing pasti punya ya saya nggak tahu harus ada eksplorasi diplomatik di situ. Nah, inilah tugasnya dari Mbak Flora untuk apa ya kalau orang Indonesia diajak makan bersama ditanya dong apa sih masalahnya bla 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 dan sebagainya. Yang kedua, di Indonesia, keputusan untuk melakukan rekognisi atau pengakuan itu bukan hanya dari KBJP Kita ada di dalam kendali utama Kementerian Luar Negeri karena itu MOU-nya setelah biasanya kami itu prosesnya MOU itu berangkat uh, pihak negara itu ngirim surat ke kami, kami lalu ngomong dengan kedutaan besar di Jakarta. Lalu kita drafting bersama, lalu setelah drafting final kami menulis surat ke Kementerian Luar Negeri, yuk kita membicarakan trilateral meeting. Oke. Okay? Setelah trilateral meeting kita mengundang BPJPH, mengundang Kementerian luar negeri plus kementerian terkait. Contoh kementerian ekonomi, perdagangan, kooperasi, blablabla, dan sebagainya itu kita undang untuk gimana poin-poin ini Anda setuju enggak? Kami enggak mau ketika saya menjadi kepala badan itu bahasanya itu nyelentang dewean emoh. Ya enggak boleh gitu ya. Ini karena dalam satu kata ini NKRI gitu loh. Jadi ini Mbak, jadi kesimpulannya Mbak Flora ya tolong dong adakan eksplorasi, tapi Jangan bawa. Tadi sudah saya tegaskan, Thailand hebat, saya akui hebat. Tapi dia punya kelemahan. Dia bukan melakukan traceability, kebanyakan memang merupakan n-product, end h end halal analysis. product analysis. Kenapa? Ya, karena memang sumber daya manusianya terbatas begitu. Oke. Okay? Baik bapak. Terima, terima kasih. Terima kasih ya, Ya silakan yang lain. Tuh ada kasih dari permita uh, kalau nggak salah nih silakan ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Mas Syahril nih Presiden Permita 2021 2022 nih Prof oke oke ya. terima Mas kasih Mas Ade terima kasih Prof Ya. Yeah. Uh, saya sapa juga nih Pak Tibu dan juga Bu Flora sebagai atas perdagangan dan juga teman-teman semua Eh uh, sangat luar biasa sekali pengaparan dari Prof Sukoso tadi ya saya sangat impres sekali dengan uh, BPJH melakukan jaminan ya terhadap produk-produk halal di Indonesia. Nah, uh, saya sebagai uh, masih salah satu mahasiswa Indonesia di Thailand, Pak. Jadi saya ini juga apa ya, juga uh, sangat strict sekali dengan yang namanya produk-produk halal. Nah, tetapi yang saya lihat yang seperti pertanyaan tadi ya bahwa kadang ya di suatu negara itu standar halalnya itu berbeda seperti itu seperti yang Bapak bilang tadi bahwa mereka hanya mersertifikasi -me -me halal hanya berdasarkan ingredients tanpa melihat prosesnya seperti itu nah ini yang saya rasa Indonesia memiliki kemampuan ya untuk standar tersebut ya jadi apakah kira-kira standar-standar yang Indonesia punya bisa bisa disamakan dengan standar-standar dari misalkan kalau di Thailand kita punya MUI-nya seperti namanya Syekhul Islam atau di Jepang saya juga pernah ke Jepang melihat produk-produknya tetapi ya memang saya lihat di websitenya seperti McDonald's saja ya mereka hanya menjamin halal dari ayamnya saja bumbu-bumbu yang di dalamnya mereka tidak menjamin seperti itu nah ini yang uh, saya, saya rasa Indonesia memiliki uh, Badan Halal Indonesia memiliki keunggulan di bidang itu. Bagaimana mereka men tracing prosesnya seperti itu. Jadi apakah di masa pertanyaannya, apakah di masa depan ke Indonesia ini bisa menjadi kiblat halal dan juga menjadi standar dari halal-halal di negara lain? Terima kasih Pak Skoso. Ya terima kasih ya. Jadi begini, standar itu mengadopsi pada lingkungannya. Ya, ini masalah kebiasaan kita. Kalau kamu kalau kita misalnya oh kebiasaan orang Jepang begini tidak sama dong dengan kita. Sama seperti saya di sana ada PPI dan memiliki outlet-outlet. Ya, saya bilang itu bagian dari dakwahmu. Jangan paksakan, dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Nah, maka kalau kamu menemukan itu harus ada inisiatif untuk tadi Anda menyebutkan kenapa tidak Oh, misalnya ayam goreng Indonesia halal, based on traceability, sehingga diyakinkan ini bukan end product yang saya gunakan sebagai statement halal, tapi you you can see directly to our uh, kitchen, ya, spicesnya sudah label halal, ini halal. Saya selalu menganjurkan begitu, jangan pernah ada pemaksaan kepada siapapun. Nah, dalam konteksual itu kita punya forum namanya Dismik, Semik itu standar meteorologi Institute for Islamic Countries. Dia di bawah organisasi negara-negara Islam. Sekretariatnya ada di Istanbul, di Turki. Saya bagian di dalam kontribusi itu ya. Kalau di Indonesia itu ada fatwa, di negara lain nggak ada fatwa, ya. Jadi nggak bisa ada 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 general apa sistem itu lalu bisa dipaksakan ke orang lain gitu. Kita mengenal mohon maaf jadi ya, di, kita ada ulama yang bisa seumur hidup. Di negara lain namanya mufti itu by period. Saya lima tahun disebut mufti karena jabatan saya di SK kan oleh negara. Setelah itu saya bisa dicopot karena memang masa tugas saya udah habis. Nah ini beda situasi. Karena itulah maka kalau jawaban saya terhadap standar itu, maka harus ada perundingan, rekognisi. Nah, nah kalau kita kita ini sebagai masyarakat terus bagaimana kita ini pak mengikuti standar yang mana? Ya kalau saya selalu di Jepang, kamu orang Indonesia yang mengikuti standar Indonesia. Jadikan ini sebagai dakwah. Dakwah itu tidak memaksa. Dakwah itu mengajak. Yang kamu kan boleh menawarkan, yuk kita berangkat ke, ke tempat A. Orang bisa boleh menolak karena alasan apa. Nah, itulah dakwah. Maka kesimpulannya, Pak, saya selalu mengatakan kadang mashab itu alirannya kan banyak ya. Anda sebagai muslim tahu ya. Begini, tidak mungkin dong di tengah gurun pasir Anda itu mau cari air untuk wudhu. Ya, <laughs> maka Anda boleh tayamum. Nah, kalau di Indonesia enggak boleh dong tayamum. Air melimpah. Contoh sederhana, ketika kita bicara halal, Ketika anda masuk ke toilet, saya pernah bersuara keras itu di toilet anda tidak boleh menggunakan tisu. Makanya sekarang toiletnya berubah ada semprotan kan air. Kenapa? Karena kalau pakai toilet itu najis masih, ya kan? Anda bukan dalam kondisi emergensi. Kalau kondisi emergensi anda boleh tayamum. Tapi kalau kalau di Indonesia yang normal-normal aja hotel kok hanya dengan ajasnya bahwa toilet itu harus kering. Tidak boleh ada air, terus tisu yang dipasang. No, 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 no. Itu sudah halal. Karena itu pasti najis menurut persepsi kami. Kami tidak nyaman untuk sholat. Nah, maka disitulah akhirnya kita menjelaskan dan sebagainya. Ya keluarlah toilet sekarang dengan semprotan kan. Ada semprotan yang ditekan itu ya sehingga bisa bersih ketika kita mengeluarkan kotoran dan selesai. Nah, inilah beberapa hal yang harus saya sampaikan. Begitu ya, kita masing-masing punya tugas. Mudah-mudahan ini permita. ya Yang memulai aja dengan ya, bahasa saya sih, ya. Kalau mau, eh, ah, bermita no, ya, bisa kok. Itu sebagai organisasi mengumpulkan dana dengan mengajak orang membeli. Saya di Jepang, sekolah, master, mulai dari uh, apa itu research student, uh, bahasa Jepang, lalu, hampir 8 tahun. Itu juga ketua PPI di sana, Persatuan Pelajar Indonesia, karena memang di sana sulit mendapatkan ayam yang halal. Kami itu menyembelih sendiri tiap Jumat, orang-orang datang membeli. Nah, terus ayamnya dari mana? Saya itu datang ke tempat penyembelihan rumah potong unggas. Nah, saya kalau di sana orang tua itu disebut ojisan. Saya bilang ojisan, saya itu muslim, saya itu kepingin makan ayam tapi nggak bisa saya itu. Kenapa saya jelasin? Di sana kan aturannya sangat ketat. Akhirnya dia diizinkan mengizinkan, yuk, Anda butuh berapa? Ya, pertama memang 10 ekor. Naik-naik-naik sampai 100 ekor. Coba, kan ada keuntungan organisasi juga dapat. Kita juga bisa melakukan, apa istilahnya, sosialisasi dakwah kepada masyarakat Jepang. begitu nah ini bagian dari strategi kita terima kasih ya oke terima kasih mas Sahri atas pertanyaannya dan juga Prof Suposon ya atas jawaban untuk pertanyaannya gitu nah ini mungkin adalah akhir dari sesi kita webinar eh, pada hari ini Prof dan yeah. nah se sebelum mengakhiri eh, webinar pada hari ini mungkin saya ada sedikit juga nih pantun ya teman-teman nih Pantun lagi di akhir acara gitu ya. Dan semoga nih webinar dari dua narasumber ini memberikan apa manfaat untuk kita semua dan juga terutama terkait halal market, halal branding yang juga halal uh, produk untuk terutama untuk kita sebagai uh, duta Indonesia yang ada di luar negeri supaya lebih paham lagi dan bisa mempopulerkan uh, produk-produk Indonesia di luar negeri. Mungkin langsung aja pantun. Nah. Pantun dari saya yang pertama ini, Pak dan teman-teman semua, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi di acara webinar yang amazing. Selanjutnya dari uh, Atikbud KBRI Bangkok dan juga permita untuk uh, kedepannya. depannya terima kasih Prof Sukosa dan juga teman-teman semua partisipan yang sudah join pada hari ini uh, saya kembalikan acara hari ini kepada MC silakan ke Mbak Adiba. Baik, terima kasih kepada seluruh keynote speaker dan moderator yang telah membawa jalannya webinar dengan sangat menarik sekali. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sambutan penutup oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Wicaksono, PhD, kepada Bapak disilakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang dan salam sejahtera. Ini kalau saya lihat uh, semua peserta yang sudah tinggal yang dari Indonesia saja. Jadi Dr. Pradhan jadi sebenarnya sudah ada kegiatan yang lain ya. Jadi mari saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Uh, yang saya sampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Profesor Uh, sekosok uh, kolega kami dari Brawijaya yang telah memberikan pencerahan ya kepada kita tentang betapa luasnya gitu ya pengertian halal ya dan betapa pentingnya kita uh, selalu berupaya ya untuk uh, mendapatkan hal-hal yang halal ya khususnya bagi kita yang muslim. Ya dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih ini kepada permita karena telah membantu kita di kedutaan ya dalam rangka menyelenggarakan acara webinar ini dan ini sangat penting buat kita untuk secara berkelanjutan ya kita akan adakan webinar webinar atau workshop yang nanti memperjelas menambah wawasan dan uh, pengetahuan kita tentang uh, berbagai hal atau produk-produk ya yang yang ada di Thailand yang uh, saat ini memang menjadi unggulan. Jadi memang uh, Indonesia memang tadi sudah disampaikan juga oleh uh, Pak Prof Sukoso bahwa kita mempunyai konsumen produk halal yang terbesar ya, secara Global, seperlapan warga negara Muslim di dunia itu tinggal di Indonesia. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya kita di Indonesia memperluas peran gitu ya di dalam perdagangan produk halal ini. Dan saya sendiri baru mempunyai sedikit penelitian ya terkait dengan halal port ya karena saya dari dari bidang teknik sipil dari bidang transportasi kita uh, meneliti juga bagaimana menyediakan pelabuhan yang uh, khusus gitu ya untuk barang-barang uh, produk halal. Jadi sebenarnya riset tentang halal ini bisa luas, ya, bisa mencakup hampir semua bidang keilmuan. Ya, salah satu contoh tadi yang saya sampaikan adalah halal port. Ya. Dan di Indonesia sendiri halal pot baru ada di Jakarta, di Malaysia sudah ada beberapa halal pot. Dan jadi Pak Dubes juga menyampaikan salah satu faktor utama mengapa daya saing Thailand di pasar halal ini lebih baik ya karena memang adanya dukungan ya dari pemerintah dan kerjasama dengan perguruan tinggi Nah inilah yang saya harapkan nanti setelah mahasiswa selesai studi di Thailand, ya, ketika kembali ke Indonesia, bisa mencoba melakukan riset-riset ya, yang terkait dengan halal ini. Karena peluangnya sangat besar sekali. Jadi Prof. Sukoso juga sudah menyampaikan, ya, halal center di perguruan tinggi di Indonesia mungkin baru saja, baru hanya ada di Brawijaya. Ya. Di perguruan tinggi yang lain, saya rasa Sebaiknya juga memiliki pusat-pusat riset halal ya untuk memperluas dan menambah pengetahuan ya dan bisa dipublikasikan ya tentunya di jurnal-jurnal yang berprestasi ya karena concern terhadap halal ini semakin meluas. Jadi saya rasa itu dari saya kita berharap ada. Materi-materi lagi yang menarik bisa juga dalam hal e, halal ini. Ya. Nanti kita komunikasi lagi dengan Prof. Koso Mungkin ada materi-materi berikutnya yang e, mungkin agak lebih e, spesifik, ya, tentang pengujian halal itu seperti apa, gitu ya. Mungkin <tuh> bagi teman-teman mahasiswa yang di biologi, kimia, ya, teknologi pertanian, teknologi pangan, itu mungkin lebih spesifik nanti akan bisa menjalankan riset dalam hal produk halal. Kurang lebihnya saya, saya menyampaikan mohon maaf dalam penyelenggaraan webinar ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan lindungan pada kita semua dan bisa melanjutkan berbagai tugas kita dengan uh, amanah yang sudah kita jalankan, ya. saya rasa uh, sebagai mahasiswa tadi anda juga disampaikan oleh Prof. Skoso, anda juga harus duta, harus sudah menjadi duta Indonesia gitu ya. Dan kalau uh, anda memang uh, memang selama ini mengkonsumsi uh, yang halal itu juga harus disampaikan ya kepada teman-teman uh, di Thailand yang mungkin mereka belum tahu. Jadi pengalaman saya pun ketika studi di Jepang juga begitu. Jadi banyak yang mempertanyakan kenapa kamu hanya makan ikan gitu ya ketika kita di restoran atau di apa pas bareng bareng berpergian gitu. Dan saya selalu milih ikan. Gitu. Terus ya saya jelaskan bahwa dalam keyakinan kami seperti ini gitu ya sehingga ya, apa yang saya pilih ya mesti yang sesuai dengan keyakinan kami gitu lama-lama mereka uh, jadi tahu dan akhirnya uh, selalu dalam uh, sajian itu mereka sampaikan harus ada uh, apa, seafood gitu untuk untuk uh, apa, mereka memanggil saya Sony juga ya <laughs> untuk, uh, untuk Sony gitu jadi profesor sudah sudah menyampaikan seperti itu gitu jadi uh, Uh, harus ada soft drink juga gitu jangan hanya sake mereka bilang begitu karena <laughs> uh, uh, ini nggak mau makan nggak uh, mau minum sake gitu jadi uh, apa, restoran atau tempat di mana kita uh, pesta gitu ya karena memang kalau di sana ada mahasiswa baru pesta ada mahasiswa lulus pesta gitu jadi agak sering uh, pesta makan di luar begitu jadi uh, itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan sekarang saya rasa itu eh, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Prof. koso dan eh, Permita yang telah eh, mendukung eh, kegiatan webinar kali ini. Bila itu Taufik Baidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Wicaksono atas sambutan penutupnya. Tidak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara atau narasumber, moderator dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja marilah kita tutup acara webinar Halal Branding Workshop Halal marketing ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ifadiyah Fatin Adiba selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini memohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan. Nun war wa mayasturun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 嗯。Mm hmm. mm hmm.